Fadli bin Haji Faharuddin, Adun Sungai Manik. Dan juga merangkap pengurusi Bersatu Perak yang berhormat berpakaian baju hijau pada malam ini. SU Perikatan Nasional. Dan tidak asing lagi. Yang berhormat Ustaz Afnan Hamimi. Kita datang khas jauh daripada Al-Ustaz Kedah. Ketua Pemuda PAS Pusat yang baru-baru ini menggegarkan dalam medsos kita bersama dengan Ketua Pemuda UMNO. Langkah apa dia nak buat saya tak tahu. Nanti Ustaz Afnan bagi tahu. Langkah sinar agak-agaknya kot. Harap-harapnya ada sinar. Kita dengan bergabung dengan parti orang-orang Melayu insya-Allah. Yang ketiga, kita ucapkan selamat datang. Yang berhormat Pesuruh Jaya PAS Negeri Perak, Tuan Haji Razman bin Zakaria, Panglima PAS Negeri Perak. Kalau Kedah ada Datuk Seri Sanusi, kalau Kelantan ada Datuk Seri Bentara, kalau Terengganu ada Datuk Seri Samsuri, insya-Allah Negeri Perak pun ada. Tuan Haji Razman kita insya-Allah. Mudah-mudahan penceramah-penceramah yang akan menyusul sebentar lagi insya-Allah. Datuk Seri Syahidin Kasim insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebahagian penerangan untuk menjelaskan pelbagai isu kepada masyarakat kita. Kerana dalam keadaan negara kita, kebobrokan dalam negara kita yang teruk amat sangat. Kita tahu dah prestasi pemerintahan PH 22 bulan yang lepas yang cukup buruk untuk negara kita. Tapi pemerintahan yang ada PHBN yang belum sampai 22 bulan yang ada pada hari ini lebih teruk daripada 22 bulan pemerintahan PH hari itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya jemput sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Mari kita masuk duduk dalam dewan. Bagi penuh kerusi kita ni. Selalunya orang berebut nak kerusi. Hari ni kerusi kosong banyak ni. Mai. Masuk. Yang mana ada di luar. Yang mana ada masih lagi berada di kedai-kedai makan. Di meja-meja bihun sup. Segerakan untuk kita berada dalam dewan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa membuang masa, saya menjemput penceramah kita pada yang pertama pada malam ni, yang berhormat daripada Sungai Manik, untuk menyampaikan ucapan dan juga ceramah beliau. Dan insya-Allah pada malam ini kita bagi masa kepada yang berhormat selama 30 minit untuk memberi keterangan, penjelasan kepada kita insya-Allah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Yang Hormat Ustaz Khalil selaku pengacara majlis, yang juga Adun Kubu Gajah. Yang saya hormati
Yang berhormat Pak Teh Suruhjaya PAS Negeri Perak, juga yang berhormat Adun Semanggol, yang berhormat Ustaz Afnan Hamimi, Ketua Pemuda PAS Pusat, yang berhormat Tuan Haji Rahim, Dipertua PAS Bukit Gantang. Seterusnya yang berhormat, yang berhormat Ahli Parlimen, yang berhormat Adun YDP-YDP, rombongan-rombongan daripada pusat negeri dan juga kawasan di seluruh negeri Perak. Kebetulan malam ni ada 3 ceramah serentak. 3 kan? Saya ni dihubungi oleh Ustaz Hafiz hari Jumaat. Kan? Saya tak baca WhatsApp dia, rupanya dia dah WhatsApp hari Rabu lah. Kan? Lepas tu saya reply balik. Kebetulan hari Rabu tu, hari Selasa saya tak sihat. Dapat sedu. Tahu sedu yang tengah cakap semua kan. Ui, sakit pun. 2 hari sedu. Elok dah hilang sedu, cekik tulang. Ya jemaat. Tulang ikan baung lah tu. Kan. Ha. Ajak makan gula lemak ikan baung dekat Bandar Baru. Jauh makan batik Bandar Baru. Kan, ketua bahagian satu Barik Bunta ajak makan kat sana. Ya. Ha. Cekik tulang. Jenuhlah kepal-kepal nasi 2-3 ketua tak lepas-lepas juga. Macam-macam petua lah orang bagi. Sedunya dah tentulah macam-macam petua kan. Tiup apa ni, plastik, bernapas dalam plastik, macam-macam lah. Alhamdulillah. Akhirnya ujian itu dapat saya harungi lah. Syukur atas nikmat Allah. Hari ini kita berada dalam satu majlis yang khusus yang diadakan di negeri Perak oleh pimpinan pusat, Hari Keluarga PAS Pusat, buat di sekitar Bukit Gantang sehinggalah ke Kuala Kangsar. Perancangan ini telah disusun begitu rupa. Akhirnya kita telah dengar keputusan Speaker Dewan Rakyat yang menolak, yang menolak usul yang telah dibangkitkan oleh Perikatan Nasional, notis yang telah diberikan dan menjadi isu di kalangan rakyat. Kerana sebelum itu di Kelantan, Speaker telah buat keputusan, buat ruling, dan ruling itu telah disahkan oleh Mahkamah Tinggi, betul. Jadi kita pun jadi keliru. Kan? Mahkamah Tinggi kata betul keputusan Speaker Kelantan. Yang di Dewan Rakyat pula menolak. Kan? Di Selangor lagi teruk. Patut bersidang sehingga 18 bulan, ditamatkan 12 bulan terus tutup je. Tolak-tolak terus tutup. Langsung tak dibahaskan. Ini menjadi perbualan di kalangan rakyat. Kalau dulu mereka yang hari ini menjadi kerajaan adalah antara yang lantang yang mahu akta lompat parti ini diluluskan secepat mungkin waktu itu. Hampir semua ahli parlimen termasuk speaker itu sendiri bersetuju dengan keputusan yang dibuat pada waktu itu. Tapi hari ini apabila mereka menjadi kerajaan, dia terbalik. Mereka yang pula yang tidak mengikut apa yang telah diputuskan ataupun telah diluluskan dalam Dewan Rakyat. Kita berada dalam satu keadaan di mana seolah-olah peraturan ataupun undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Rakyat itu menjadi satu permainan di kalangan pemimpin-pemimpin.
dulu selalu menjadi isu. Contohnya di Perak lah, 2008 Barisan Nasional kalah. Dua adun PKR dan satu adun DAP, empat sokong Barisan Nasional. Jadi Barisan Nasional jadi kerajaan balik. Waktu itu Datuk Seri Nizar jadi Menteri Besar. Kemudian berlaku lagi, kalah 2013. 2018. Saya pula melompat. Tapi waktu itu akta tu tak ada lagi. Undang-undang tu tak diluluskan di Dewan Rakyat, tak diluluskan Dewan Undangan Negeri. Kan? Pada waktu itu PKR, Amanah, DAP mendesak kerajaan supaya dipercepatkan kelulusan di peringkat Dewan Rakyat. Lulus. Kemudian kita di Negeri Perak pun selepas PRU yang ke-15 dalam sidang kita yang pertama Batik, kita pun luluskan juga ikut pusat. Kan? Sebenarnya kita orang boleh tak sokong hari itu, tapi tak cukup juga majoriti, kan. Inilah realiti yang sedang kita hadapi. Undang-undang itu tidak menjadi satu perkara yang penting dah apabila mereka memegang tampuk kuasa. Hari ini tempoh 18 bulan membuktikan kegagalan kerajaan Madanon ini. 18 bulan je baru. Dulu dia duk balon Muhyiddin Yassin 22 bulan. Muhyiddin Yassin sebulan jadi Perdana Menteri terus COVID. 21 bulan COVID. Sekatan sana, sekatan sini. Tapi rakyat tak marah. Macam-macam bantuan sampai ke rumah rakyat. PKP 1, PKP 2. Tak payah pergi kerja. Rakyat tak susah. Hari ini tak ada COVID. Walaupun realitinya ada, tetapi tidak ada sekatan pergerakan dah. Tapi hidup rakyat semakin hari semakin susah. Kalau dulu kita dengar orang isi minyak kereta RM2, RM5, tak pernah dengar. Cuba tunggu sesi minyak. Minyak kereta pun orang isi RM5 je, tak mampu dah. Macam isi minyak motor. Betul. Ini tanda-tanda kita, rakyat kita sedang susah. Tanya peniaga-peniaga, kedai-kedai makan. Tak macam dulu dah. Orang tak mampu nak berbelanja dah. Apa yang ada hanya boleh membeli beras dan makanan basah untuk makanan tengah hari dan malam saja. Nak belanja-belanja makan di luar dah tak ada dah. Bila peniaga-peniaga ini terkesan, tak boleh menjual dan sebagainya, nak jual pun tak boleh jual harga mahal, barang pun dah mahal. Ramai yang naikkan harga, lagilah ramai orang tak pergi minum di gerai ataupun kedai. Peniaga-peniaga ni ada pekerja, bila mereka pun dah tak mampu nak meraih keuntungan, mereka pun tak mampu nak menampung kos pekerja, dia ada rantaian yang akan mengakibatkan masalah-masalah baru timbul dalam masyarakat. Masalah-masalah sosial disebabkan kekurangan pendapatan, kesempitan hidup, macam-macam hari ini. Tetapi kerajaan hari ini seolah-olah tidak peka, tidak melihat masalah rakyat ini sebagai keutamaan. Kalau dulu mereka menentang, kalau nak dihapuskan subsidi, hari ini terus je hapus. Malam esok start pukul 12, naik RM3.25 terus.
Senang ya. Dulu kalau macam tu pati, anu abahim tu guling-guling kita jalan kot. Tapi hari ini itu baru diesel. Sebelum kenaikan diesel ni, kita tengok Hilux, four wheel drive ni merata-rata je. Hari ni semua simpan di rumah. Tak mampu dah nak isi minyak. Dulu 130 penuh, hari ni dah kena 200. Baru penuh 3 hari habis. Bagi bocor RM200. RM200 nak tahan berapa hari je. Tak habis, 3 hari habis 200. Dia buat dulu, baru fikirkan macam mana nak selesai. Semua saya tengok macam tu. Buat tindakan dulu, baru cari pendekatan untuk selesai. Kan? Kalau nak digariskan, banyaklah kita boleh sentuh ke perkara yang kerajaan hari ini gagal. Janji tak usah kira lah. Janji ni dah jadi macam satu mainan di mulut je. Hari ini memerintah, besok minyak turun. Itu dah jadi satu mainan. Budak-budak kecil-kecil pun dah boleh sebut benda-benda macam ni. Tapi tak berlaku. Tidak ada janji-janji yang ditunaikan. Anak-anak kita masih lagi perlukan PTPTN. Yang dah bekerja, yang tak bekerja perlu membayar dan sebagainya. Kalau nak disenaraikan semua janji-janjinya, tidak ada yang ditepati. Sudah tentu sedikit sebanyak, bukan sedikit sebanyak, memang memberi kesan dalam kehidupan. Sebab itu keputusan Sungai Bakap itu ada satu keputusan yang luar biasa. 75% budi Melayu keluar. Buat pertama kalinya selepas PRU15, undi India naik daripada 16% ke 36%. Dan buat pertama kalinya selepas PRU15, undi China naik 5% kepada Perikatan Nasional. Tapi China keluar 42% saja. 58% tak keluar mengundi. Maknanya mereka pun terkesan dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan. Tapi bagaimanakah kita nak menyedarkan rakyat? Sebab ramai orang kata orang Melayu ni sebulan dua bulan sejuk lah. Lupalah. Kan? Ini dah selur, tak ingat dah. Risa naik ke dah. Tak tahulah. Memang kita ni macam tu ke? Kan? Jadi kami ni orang-orang politik, pemimpin-pemimpin politik terpaksa selalu nak mengingatkan. Tak usah kira lah sekatan-sekatan yang lain. Handphone kita ni dulu, kita boleh ber-TikTok lah. Banyak sekarang nak cari, tak boleh dah. Semua kena blok. Tambah-tambah TikTokers yang pro-PN ni, semua dah kena blok lah. Buat sampai 9 akaun pun dah kena blok. Dulu nak kebebasan bersuara, kebebasan menyatakan apa sahaja. Ustaz Idris, mak datang. Mak itu naik presiden. Dulu mereka nak kebebasan bersuara. Hari ini kita disekat. Hak untuk berkumpul tadi pun setiap laluan nak masuk Meru semua roblok. Nen, nak berkumpul je. Kawasan lapang je. Dulu dengan kereta polis terbaliknya lah, apalah kan. Kemudian awam dirosakkan lah. Tak ada apa ni. Tapi tak apalah. Kita teruskan juga gerakan untuk selamatkan Malaysia ini. Sebab kalau kita tak bersama-sama dengan NGO-NGO ini, siapa lagikah yang mereka harapkan? Kita lah. PAS, Bersatu, Perikatan Nasional ini, harapan NGO-NGO ini. Untuk mereka terus bergerak mulai hari ini sehinggalah 16 September.
mereka akan adakan roadshow untuk selamatkan negara ini daripada kerajaan Madanon ini. Ini satu perjuangan yang perlukan iltizam yang tinggi daripada kita semua. Kerjasama yang erat, terutamanya daripada Parti Perikatan Nasional. Kita menjadi harapan bangsa kita. Kita menjadi harapan agama kita. Tidak ada siapa lagi yang akan mempertahankan. Tengoklah, hari ini Rimo pun boleh masuk sekolah lah. Dulu Rimo dekat Ulu Kinta, dekat Lenggong, tembak-tembak, berkeliaran. Hari ini Rimo berkeliaran dalam sekolah. Elok aja. Menteri pun pertahankan, nak jaga. Adalah ketua pemuda UMNO cakap, cabar lingkungan ing, cabar DAP dan sebagainya. Itu drama je lah. Seorang bagi bola lambung, seorang pergi libeh. So, seolah-olah UMNO yang mempertahankan agama dan bangsa. Kita tu, kita pun terpengaruh. Itulah mamat seorang tu je. Apa isu pun dia je lah. Lepas tu, okey balik. Dia jadi bahan je. Mana pergi pemimpin-pemimpin UMNO yang lain? Yang dulu sewaktu saya berada dalam UMNO, doktrinnya dengan DAP ni, oh najis. Macam tengok komunis. Hari ni abang adik. Hari ni abang adik. Apa sahaja bebas dilakukan oleh pemimpin-pemimpin DAP negara ni. Tak berani mereka nak teguh. Tak berani mereka nak tegah. Itukah yang kita harapkan? Kita tak ada harapan dah kepada Barisan Nasional ini. PKR apa lagi? Semalam hampir kesemuanya bekas-bekas PKR, Pak Teh. Pak Teh yang menggulung malam tadi. Semua ada pengalaman. Reformasi. Reformasi dah jadi reformasi dah. Reformasi hanya sebelum berkuasa. Selepas berkuasa tak ada reformasi dah. Pak Teh kalau dah sedang dewan ni, dia cakap pasal beras tak habis-habis. Sebab dia kawasan Semanggul, saya kawasan Sungai Manik. Tahulah. Sampai orang-orang tiap parit tu, Datuk, belikan mesin kisau lah. Kita kisau sendiri lah, Datuk. Tak payah hantar bernas lah katanya. Boleh murah sikit. Masuk beras Sungai Manik, masuk keluar belakang beras. Yang ni berak ni. Beras import. Dapat RM50,000 lah. Itu realiti yang berlaku. Dulu boleh dulu yang beli 5 kilo baru RM12.50, RM13. Hari ni yang 5 kilo RM26. Sekali ganda. Tapi kita insya-Allah letih kami wakil rakyat dengan cabaran rakyat membangkang dapat RM50,000. Saya pernah bercakap dalam sidang dewan. Pegang yang lepas. Dulu boleh bagi 200. Urusan bagi kepada ada peruntukan ni zaman saya Pak Teh Abi Akmal dalam esko. Tapi kita insya-Allah kita tabah dengan cabaran dan tak kira siapa kerajaan. Saya pernah bercakap dalam sidang dewan tahun pertama pegang yang lepas kan? Kelulusan bagi kepada adun-adun peruntukan ni zaman saya kan? Pak Teh Abi Akmal dalam esko kerajaan negeri kita buat keputusan bagi juga tak kira siapa kerajaan pembangkang tetap dapat tapi bagi tahun pertama je buat tapi siapa-siapa boleh mohon ada desakan DAP supaya tak usah bagi tak payah melalui siapa yang Menteri Besar ni tiba-tiba dengar-dengar Esko akhirnya bagi dia juga RM22,000. 50,000. Tersilap hantar lawan WhatsApp group. Bagi RM300,000 tapi siapa-siapa boleh mohon. Serupa tak bagi ya betul kan. Langsung. Tak payah melalui pusat himat pun. Kita pun tak tahu. Tiba-tiba dengar-dengar Esko wanita pakai RM22,000. Ho. Tersilap hantar lawan WhatsApp group. Tak ada rasa langsung. Apa kasih sayang, persaudaraan, semangat, seagama, tak ada, tak ada. UMNO dah tak ada dah benda-benda ni. Tak usah kita dah. Dah hilang dah. Yang dia nak pertahankan hari ini, kuasa yang dia masih ada. Yang nak dipertahankan hari ini, orang yang ada 47 kes. Yang ada prima facie boleh dibawa mahkamah. Jadi timbalan Perdana Menteri. Kita ni sebenarnya kalau di luar negara ni malu ada Perdana Menteri yang pernah terlibat, pernah dibakar. Di Sungai Buloh, timbalan Perdana Menteri yang ada kes
Lepas tu kita ada Menteri Ekonomi yang banyak formula. Kan? Ramai yang mainkan balik video dia. Pasal subsidi lah, pasal itulah, pasal inilah. Kan? Tetapi itu yang menjadi kerisauan saya selaku wakil rakyat adalah atas sikap rakyat masyarakat kita yang cepat sejuk. Cepat sejuk. Betul lah Tun kata Melayu ni mudah lupa. Kejap ya, sebulan ni mudah sejuk. Sekiranya berterusan, rakyat semakin susah, rakyat semakin terhimpit, dan akhirnya mungkin akan berlaku benda-benda yang lain. Tak usah ceritalah pasal pelaburan dan sebagainya, semuanya angka-angka yang dimanipulasi saja. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, saya yakin matlamat dan tujuan hai keluarga yang besar PAS Pusat adakan di DPR ini ada untuk sama-sama membangkitkan lagi 36 bulan mungkin akan PRU yang ke-16. Segalanya perlu PAS Pusat adakan di DPR ini ada untuk sama-sama membangkitkan kembali semangat kita. Kita dah tinggalkan PRU 18 bulan. Lagi 36 bulan, mungkin akan PRU yang ke-16. Segalanya perlu bermula daripada sekarang. Kalau kita biarkan dengan tempoh 18 bulan ini dengan macam-macam masalah, dengan macam-macam kegagalan, apakah kita nak jawab nanti? Memang, kita masih ada pemimpin-pemimpin di Dewan Rakyat, di sidang DUN negeri, kan? Tetapi itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Tanpa ada gerakan massa daripada akar umbi. Sama-samalah kita berdoa. Semoga kerajaan ini tidak kekal lama. Sebab semakin lama kerajaan ini terus memimpin, semakin banyak kerosakannya. Ada sebagian ustaz mengatakan ini tanda-tanda kecil kiamat dah nak mula dah. Menerusi pemimpin kita yang ada pada ini. Tapi saya bukan orang agama. Yang mungkin tidak arif, yang mungkin boleh dihuraikan oleh ustaz-ustaz. Dia tak peduli dah soal halal ke, haram ke, salah ke, tak ada peduli dah. Konsep-konsep LGBT boleh masuk. Artis-artis China dah jadi ikon pelancongan. Kita tak cukup artis ke? Tak ada di kalangan pemimpin-pemimpin Melayu kerajaan yang menegur pun. Biarkan saja. Kemasukan pendatang asing semakin kronik. Kalau tuan-tuan ada anak-anak buah, adik-adik ke, saudara-mara ke yang kerja di immigration, tanya mereka. Mereka tak berani nak bagi tahu-tahu, tapi realitinya begitulah. Tak berani, bagi lepas ya semua. Sebab ada tangan lain yang membiarkannya. Masuk 10 orang, yang balik seorang, 9 orang hilang. Maknanya 9 orang tu ada kat negara kita lah. Buat pusat pekerja asing di Pulau Pinang, Bangla aja penuh, semua tak ada permit tu. Sudahnya kita besok, anak-anak kita nak kerja di mana? Kan? Tak usah sebutlah soal IC-IC terbang ni. Cakap Melayu pun tak tahu IC ada, pasport Malaysia apa ada. So sebut nama yang ditulis tu mereka tak tahu. Itu berlaku. Tanyalah pegawai pendaftaran dan sebagainya. Mereka mengawal segala-galanya untuk memastikan mereka terus berkuasa dalam PRU ke-16. Kita kena berhentikan ni. Kita kena stopkan benda ni. Kalau tidak nanti tambah parah,
dan tidak ada peluang lagi untuk kita betulkan. Alhamdulillah hari ini Perikatan Nasional khususnya gabungan kuat PAS itu sendiri dengan jentera yang bisik sekomah dalam pilihan raya yang lepas, kita telah melakarkan sesuatu yang luar biasa. Waktu itu gabungan baru berusia 2 tahun je. Bukan satu baru 2 tahun je kita masuk pilihan raya. Memanglah hari ini orang cemburu. Cemburu tengok kita baik. Masa mula-mula Dato' besar pun, kita cuma bincang pada hari itu kan, sebelum pilihan raya UMNO, PAS, Bersatu jadi kerajaan. So kita bincang balik, buatlah benda macam dulu-dulu. PAS hantar nama, Bersatu hantar nama, UMNO hantar nama. Kami setuju macam tu je. Timbul cerita saya bergaduh dengan Patih nak jadi Menteri Besar, saya rani Menteri Besar. Tak betul, banyak cerita-cerita tak betul sana tu. Alangkah baiknya hari itu kalau keadaan sebelum pilihan raya berlaku selepas pilihan raya. Tak perlu dah satu kursi DAP pun tak perlu lah. Masa kami itu semua esko Melayu. Mana ada tuan? Elok aja. Aman je negeri Perak. Tetapi atas sifat dengki, sifat khianat, mereka sanggup meninggalkan Muafakat Nasionalnya nanti tinggalkan, disebabkan individu, disebabkan kepentingan peribadi mengatasi kepentingan yang lebih besar lagi. Jadi bapa, ibu-ibu, kita sebenarnya tak punya masa yang panjang. Hari ini masa berlalu begitu pantas. 2026 bukannya jauh lagi, dekatnya. Jadi gunakan, manfaatkan tempoh ini untuk kita terus yakin dan percaya bahawa Perikatan Nasional atas gabungan PAS dengan Bersatu itu sendiri menjadi asas. Tahun depan dah pilihan raya di Sabah, kemudian diikuti dengan Johor, diikuti dengan Melaka, pilihan raya negeri lah. Yang menyebabkan tiba-tiba speaker menolak 6 kursi parlimen ni sebab Sungai Bakap punya keputusan lah. Tadi pun saya bersembang kat luar. Kalau Sungai Bakap tarik terbalik, katakan BN menang, mungkin 6 tu pun dibubarkan, dikosongkan. Tapi bila Sungai Bakap kalah dengan teruk, terus tak jadi. UMNO dah add dalam masa tu, dah nak menamakan kita nak 6 kursi ni UMNO nak bertanding. Tengok keputusan macam tu, kalau 6-6 kursi ni UMNO ruyuk bertanding, tepuk, habislah sejarah, tinggal sejarah lah. Sebab tu mereka takut, jadi tak tolak lah usul itu. Jadi tuan-tuan yang berhormat, Datuk-Datuk, saya mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap bagi mewakili Bersatu Negeri, yang kebetulan malam ni Datuk Seri Peja berada di Kuala Kangsar, YB Cikgu Mat berada di Kemuntin, saya daripada Sungai Manik dihantar ke sini. Ini kali kedua saya masuk dalam Dewan ni. Saya ingat lagi dalam masa tu dengan Ustaz Deris, naik presiden, sewaktu kempen pelan raya ada sini katanya. Masa tu penuh ni, sila atas lantai. Masa tu kita berkempen. Tok Sri Syahidan, nampak datang. Saya kembalikan semula kepada Ustaz Khalil. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Yang Berhormat Datuk Zainul, penceramah kita yang pertama pada malam ini. Majlis mengalu-alukan kedatangan Datuk Seri Syahidan Kasim Yang Berhormat daripada Arau, yang baru ni tagline dia tap screen guys, dia kata kan, dalam parlimen. Yang Berhormat Ustaz Idris, Datuk Idris Haji Ahmad selaku naib Presiden PAS
Yang juga Yang Berhormat Tuan Haji Rahim selaku Yang Dipertua PAS Bukit Gantang. Kita langkau sikit, sepatutnya Ustaz Afnan dulu, tapi manakan Datuk Seri akan pergi ke Wan Tusum lah. Wan Tusum dulu. Datuk saya dalam dulu lah. Wan Tusum dulu lah. Datuk Seri dengan okey, insyaAllah Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa buang masa kerana kita masa kita amat mencemburui, saya menjemput dengan segala hormatnya ahli parlimen yang muda yang baru berbicara di pentas medsos bersama dengan Ketua Pemuda UMNO. Kita nak tahu apa rahsia dia malam ni, harap dia bongkar rahsia dia, apa benda dia bincang secara belakang di depan, di skrin dia sembang takut lain, di belakang sembang lain, takut juga kita. InsyaAllah malam ni insyaAllah suara anak muda, kita akan dengar suara anak muda bergegar di parlimen. Kita nak juga hari ini bagi penjelasan sebaik-baiknya supaya kita nak gerakkan pemuda-pemuda kita di seluruh negara Malaysia supaya sentiasa istiqamah bersama dengan Perikatan Nasional. Tanpa buang masa, pihak majlis menyebut mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Afnan Hamimi, Ketua Pemuda PAS Malaysia, insyaAllah. Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong lapangkan dadaku, permudahkan semua urusan dan tugasan-tugasanku, leraikan segala yang tersimpul, yang terbelit pada lidahku, mudah-mudahan dapat difahami kata-kataku. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berhormat, sahabat saya Ustaz Khalil bin Yahya Adun Selama yang juga merupakan Selama Kubu Gajah. Saya tarik balik Datuk Speaker. Adun Kubu Gajah yang merupakan Ketua Penerangan PAS Perak dan mantan Timbalan Speaker Dun Perak. Yang berhormat Kekanda Datuk Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden PAS, Ahli Parlimen Bagan Serai tapi orang Bukit Gantang. Tapi heran juga Ustaz Deris kerap juga balik Bukit Gantang. Boleh jadi pilihan raya depan ni nak tanim balik Bukit Gantang kot agaknya. Tapi duduk parlimen, rumah di Kuala Lumpur ada, Bagan Serai ada, Bukit Gantang ada, kita pun risau juga sebenarnya ada berapa rumah Ustaz Deris ni. Kita harap malam ni Ustaz Deris ijtihad lah di sini. Yang berhormat Tuan Haji Razman Zakaria, Pak Tih Razman, Surjaya Pah Perak, Adun Gunung Semanggoi. Nampak segak, handsome, muda nampak malam ni Pak Tih. Yang berhormat Datuk Seri Syahidan Kasim, satu-satunya ahli parlimen yang hebat dan dahsyat, yang selalu bercakap dengan orang muda, selalu live di TikTok, dan dia selalu pesan supaya tap-tap screen. Guys, ahli parlimen Arau yang juga merupakan AJK PAS Pusat, kita tak sangka hari itu apabila PAS beri laluan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Syahidan bertanding, rupanya bagi dia seorang bertanding, kita dapat satu negeri Perlis kita rampas daripada Barisan Nasional. Tuan-tuan, orang UMNO pun terkejut. Daripada ingat tak ada apa kot Perikatan Nasional di Perlis tu, tiba-tiba jadi kerajaan negeri. Yang Amat Berhormat Cikgu Syukri Amli jadi Menteri Besar. Hari pertama kami jumpa dalam mesyuarat di peringkat PAS Pusat, kami panggil dia, tahniah Yang Amat Berhormat. Dia kata, aku pun tak percaya aku jadi Menteri Besar. Dia kata, itulah kehebatan, betul-betul hebat dan dahsyat lah Datuk Seri Syahidan Kasim.
Kita takbir sekali untuk Datuk Syahidan. Takbir. Yang berhormat Datuk Haji Zainal Fazi Haji Paharudin yang baru berucap tadi, Adun Sungai Manik, Setiausaha Perikatan Nasional Negeri Perak. Yang berhormat Ahli Parlimen Pasir Salak yang turut bersama ada di bawah malam ni. Yang berhormat Ahli Dewan Negeri Cangkak Jering, Yang di-Pertua, Tuan Rumah, Tuan-tuan dan Puan-Puan yang dirahmati dikasih sekalian. Tadi disebut oleh pengurusi, Yang berhormat pengurusi majlis, minggu lepas saya berforum bersama Ketua Pemuda UMNO. Forum itu dianjurkan oleh Malaysia Gazette, portal berita atas talian. Bila dijemput saya untuk menjadi panel, saya tanya dia siapa lagi seorang panel. Dia kata yang berhormat Ketua Pemuda UMNO. Saya tanya dia boleh hadir tak? Kalau dia tak hadir, saya tak hadir. Akhirnya dua-dua boleh hadir, saya pun hadir. Perbincangan pada malam tu, soalan dia tak bagi tahu. Dua atas pentah tu baru dia habaq nak tanya apa. Tajuk dia bagilah. Tapi soalan kita tak tahu sehinggalah hari program. Baru kita tahu. Daripada soalan yang dia tanya, kita pun jawab. Tuan-tuan boleh tonton dalam petikan-petikan video yang ada dalam TikTok. Saya jawab, dia pun jawab. Tapi jawapan-jawapan dia tu nampak gaya saya rasa tak berapa hari lah dia duduk dalam UMNO. Mungkin tak lama dia seberang mai sebelah Perikatan Nasional kot tuan-tuan. Ni kalau dia dengar ni yang berhormat Dr. Kemal, selamat datang ke Perikatan Nasional. Alam wa sahlan. Kita alu-alukan. Apa yang cuba dipaparkan pada malam itu, tuan-tuan sekalian, mesejnya ialah inilah cara baru sepatutnya rakyat Malaysia berpolitik. Kerana sudah puluhan tahun, rakyat Malaysia dipersembahkan, dihidangkan dengan persembahan politik yang memuakkan, memualkan, merugikan dan membusukkan. Sehingga orang timbul persepsi yang negatif dan buruk kepada orang-orang politik. Sebut saja orang politik, dia kata minta maaf. Kami tak percaya siapa orang politik, semua sama. Betul ya tuan-tuan? Tuan-tuan jumpa ada orang itu? Kan tuan-tuan pun kata lagu itu juga. Kalau kita pergi kempen, rumah ke rumah, kita pakai baju parti. Minta maaf, saya tak ada mana-mana parti. Tapi kalau kita tak pakai baju parti, kita pakai baju lain, baju biasa, baju NGO, baju pasti, dia boleh terima. Sebab tu ada orang buat seloka lah, mereka kata nak masuk bilik ayam. Itu bukan yang berhormat Ustaz Syafiq Ingah tu. Alamak salam Ustaz, yang berhormat Ustaz Syafiq Ingah. Jauh main ni, sila doktor pentas. Nyebut-nyebut Ustaz. Nak cakap apa tadi tu, tengok Ustaz Syafiq Ingah, lupa apa. Ustaz Syafiq Ingah mboih baca apa-apa kot ni. Ada orang buat cerita, orang jaga pintu bilik ayam kan. Dia buat cerita lah kan, nak masuk tandas ni kena bayar duit 5 kupang. Kawan jaga tandas tu tanya kerja apa? Cikgu 5 kupang. Kerja apa? Tukang sapu sampah 3 kupang, murah sikit. Kerja apa? Peguam 5 kupang. Semua 5 kupang. Mel surah ni kerja apa? Ahli politik 1.50 ringgit. Hei, pasal apa mahal ni? Saya kencing macam orang lain juga lah. Tak, ahli politik kencing kuat. Itu banyak mahal. Agaknya bilik ayam di Putrajaya tu mahal semua. Pasal hadut Putrajaya semua kencing kuat. Setuju tuan-tuan? Anu, terutama di Jabatan Perdana Menteri tu. Lagi mahal nak masuk bilik ayam. Walaupun cerita ni lawak seloka, tapi dia memberi mesej kepada kita bahawasanya itulah tanggapan yang ada dalam kalangan kebanyakan rakyat kepada orang-orang politik. Politik itu tak salah. Yang salah ialah macam mana orang politik, politikus-politikus mempamerkan watak politik, mempamerkan karakter politik kepada rakyat semasa dia berkuasa atau semasa dia tidak berkuasa.
Yang orang lihat apa dia? Orang politik berjanji tapi tak tunai janji. Buka mulut je. Tuan-tuan sebut, bukan saya kata. Tapi memang sungguh pun, buka mulut je mohong. Kita tahu dah dia cakap tu dia mohong. Dia ulang lah beberapa kali pun orang tak percaya lah. Orang tak lupa semua janji-janji. Mula-mula jadi Perdana Menteri, dia janji apa? Saudara, saya berjanji ketika saya jadi Perdana Menteri, menteri-menteri yang ada, saya pesan waktu pilihan raya, jangan guna jentera kerajaan untuk berkempen, saudara. Kalau ada menteri yang salah guna kuasa, yang rasuah, saya terajang masuk dalam penjara, saudara. Saya ulang, saudara. Tengok-tengok rupanya 47 kes habis lagu tu ya. Dia terajang 47 kes tu. Orang ada, kes tu dia terajang. Oh, rupanya kena faham terkali. Tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Tuan-tuan ingat tak? Perdana Menteri yang ada banyak lagu orang buat, orang kutuk, orang troll dia. Tak ada lagi saya rasa. Hak ni lah yang ada pun. Mesyuarat ataupun ceramah malam ni di Bukit Gentang, kita rakamkan ucapan tahniah kepada PMB kerana anda paling banyak lagu. Tuan-tuan, kita malu sebenarnya ada Perdana Menteri, ketua negara. Dia walaupun dia Perdana Menteri daripada parti yang kita tak sokong, tapi dia Perdana Menteri Malaysia. Kita rakyat Malaysia ni rasa malu apabila Perdana Menteri, ketua negara dihina, dicaci, dipermain, dicemuh, dipersenda oleh rakyat sendiri. Kita malu. Sebab dia Perdana Menteri Malaysia, bukan Perdana Menteri PKR, bukan Perdana Menteri Pakatan Harapan. Sebab itulah kita sebut berulang kali, politik ini ada cara, ada kaedah. Bila kita bertembung, waktu pilihan raya. Bila kita bertarung, waktu pilihan raya. Waktu itu kita sebut kelebihan parti kita, kita sebut kekurangan parti lawan. Dia pun buat benda yang sama. Okey, adil. Hari pilihan raya, orang mengundi, orang pilih mana calon yang dipercayai. Calon itu menang, selesai. Habis pertandingan, habis pilihan raya, maka kamu jadi kerajaan, kami jadi pembangkang. Allah takdirkan begitu. Kamu sepatutnya beraksi sebagai kerajaan dan kami beraksi sebagai pembangkang, mengimbangi dasar hala tuju prinsip yang dibuat oleh kerajaan. Itulah konsep demokrasi berparlimen dalam Malaysia. Kamu ada peruntukan, kamu ada kuasa. Kamu kutip cukai daripada rakyat. Kamu kutip hasil masuk daripada bumi. Kamu ada wilayah tanah sempadan yang kamu jaga. Ada bidang kuasa persekutuan. Ada bidang kuasa negeri. Ada bidang kuasa bersama. Semua itu tata urus, tata kelola yang telah pun sedia ada untuk diwewenangkan dengan penuh cerakin, saudara. Cuma hari ini tata kelola itu ada seorang ahli parlimen dia guna istilah baru, tata terkola. Boleh pakai juga istilah tu. Sebab dia tengok tata kelola tu jadi tata kelaut, jadi tata tekola. Maknanya apa? Bila habis pilihan raya, selesai pertembungan, selesai perseteruan. Letak tepi dulu. Warna baju politik, warna-warna perbezaan pandangan letak tepi. Kita bersama-sama mentadbir negeri, mentadbir negara, membangunkan rakyat, membangunkan hasil mahsul bumi untuk membina negara Malaysia yang lebih maju, lebih cemerlang daripada sebelum. Tu cara sebuah kerajaan sepatutnya mentadbir. Tapi apa yang berlaku jauh beza daripada apa yang disebutkan tadi. Apabila dia berkuasa mentadbir, dia mengamalkan politik balas dendam, mengamalkan politik permusuhan, perseteruan yang tidak berkesudahan. Guna agensi kerajaan, penguat kuasa untuk menakut-nakutkan pembangkang, menakut-nakutkan orang yang menyokong pembangkang. Pempengaruh media sosial yang menyokong kita diarahkan, ditangkap oleh polis, disoal siasat. Diarahkan petrol car, kereta polis pergi ambil depan rumah. Yang bagi arahan tu menteri yang jaga TV. Polis bawah Kementerian Dalam Negeri, hang jaga televisyen.
Macam mana hang boleh harah polis? Dah, depa tak kira. Depa redah aja masuk petak orang ikut dan. Tak ketahuan. Songsang. Luar tabii. Lagi nak kata apa lagi? Sungguh. Ni hari ni. Pengurusi DAP bagi amaran kepada Menteri Pendidikan. Jangan ikut peraturan yang dah sedia ada. Peraturan yang sedia ada, tak boleh tajaan syarikat Arab masuk dalam sekolah. Dah bagi warning pada menteri, yang tak usah ikut peraturan tu. Dia ahli parlimen. Sama macam saya, Datuk Syahidah dan Ustaz Derih. YB Pasir Salak, sama. Kami semua ahli parlimen, Dewan Rakyat. Macam dia juga. Dia bonduk sebelah saya, selang satu kerusi. Ahli parlimen bagian tu. Dia bagi amaran dekat menteri. Dia siapa? Dia DAP. DAP siapa? DAP parti terbesar dalam kerajaan perpaduan. 41 kerusi, tuan-tuan. Jumlah parti dia, bilangan kerusi parti dia lebih banyak daripada parti PKR. Siapa PKR? Perdana Menteri. Parti Perdana Menteri. Parti Perdana Menteri jumlah lebih kecil daripada parti DAP, kerusi dia. Sebab tu dia bagi arahan, dia berani sebut, jangan buat, jangan buat tu, jangan buat ni. Sebab apa? Perangai abang besar yang mula dipamerkan dalam kerajaan perpaduan. Dia sound Menteri Pendidikan. Siapa Menteri Pendidikan? Ketua Wanita PKR. Siapa dia Ketua Wanita PKR tu? Sama parti dengan Presiden PKR. Siapa Presiden PKR? Perdana Menteri. Perdana Menteri pun dia, Menteri Kewangan pun dia. Tuan-tuan tengok hari ini DAP balun Ketua Wanita PKR, siapa seorang pun tak mangkit pertahan Ketua Wanita PKR. Presiden PKR pun tak pertahan Ketua Wanita PKR. Orang lain pun tak berani tahan. Masa apa? Hak cakap tu Abang Long. Abang Long, tuan-tuan. Lu Langsi, Lu Matio. Tu petikan filem. Saya tak kata, dia kata. Saya tak kata pun apa hak dia kata, saya kata kat dia tu. Faham tuan? Saya ulang balik, saya tak kata pun kat mereka apa hak mereka kata, saya kata kat mereka tu. Takat tu tak boleh ulang lah. Tuan-tuan, kalau inilah bentuk kerajaan yang sedang dipamerkan kepada rakyat. Parti yang besar, bilangan dia, tapi tak ada jawatan penting dalam kabinet, boleh arah menteri kabinet suka-suka hati, maka apa nak jadi dengan Perdana Menteri, dengan Menteri Kabinet, dengan kuasa yang ada ni? Sebenarnya siapa Perdana Menteri? Siapa yang mengetuai Kabinet sebenarnya? Siapa yang mengetuai kerajaan? Perdana Menteri ke Ahli Parlimen Bagan? Inilah benda sebabnya PAS putuskan hubungan dengan DAP. Waktu PAS bersama dengan DAP dulu. Kita tengok dah depan mata benda ni. Sebab tu kita putus hubungan dengan DAP. Tiba-tiba UMNO terima berkawan DAP pula. Lepas tu kita kata kat UMNO tak usahlah berkawan. Mereka pun tak apa, kami berjanji. No Anwar, no DAP. Kita pun berasa sedap hati sikit. Tengok-tengok lepas pilih raya DAP berkawan, berpeluk, berkahwin pula dengan DAP. Duk sekali. Lepas tu lah ni dia kata pula kat PAS. Dulu hampa kawan boleh, takkan kami kawan tak boleh. Kita nak bangkan hampa pasal dulu kami berkawan lah. Kami kenal DAP tu macam mana. Tu yang kami bangkan hampa. Jangan berkawan hampa. Berkawan juga lah ni hampa. Tanggung risiko dia. Tuan-tuan sekalian. Sekarang ni pertembungan dalam kerajaan perpaduan parti-parti politik dalam kerajaan ni bertembung berkelahi ni dahsyat. Ni saya sebut malam ni esok mesti depan nafi. Mana ada orang mengaku dia berkelahi. Tak ada. Dalam politik madano ni tuan-tuan, hak dia nafi tu hak tu lah hak betul. Betul tak? Hak dia kata tak naik, hak tu lah naik. Betul? Hak dia kata turun, hak turun tu lah naik. Betul tak? Semua mohon lah, terkalis semua. Keadaan politik yang tak tentu arah ini menyebabkan ekonomi juga tak stabil. Apa kaitan keadaan ekonomi dengan politik?
Kerana orang yang berkuasa menentukan hala tuju ekonomi ialah orang politik. Orang yang berkuasa menentukan hala tuju ekonomi, dasar negara, pelaburan, asas-asas, dasar keuangan, macam-macam dipanggil dasar fiskal apa semua tu, semua tu ditentukan oleh orang yang ada kuasa. Orang yang ada kuasa itu ialah orang politik. Bila orang melihat orang politik yang ada kuasa itu tak tentu hara, tak tentu arah, tak tahu nak pergi ke mana, hala tuju ke mana, maka dasar ekonomi juga tak tentu arah, tak tentu arah dan tak stabil. Maka duit ringgit jatuh. Naik pula harga diesel sebab hapus subsidi diesel. Polisi buka untuk pelancong warga asing masuk ke Malaysia dengan mudah, visa on arrival. Pelancong daripada negara China. Dulu orang nak masuk kena apply visa dulu. Dapat visa baru boleh beli tiket terbang mai. Macam kita nak pergi haji di Mekah umrah, kita ambil visa dulu. Dulu macam tu, sekarang zaman mereka, mereka mudahkan, tak perlu apply daripada sana, hang sampai di airport, hang suar pasport, dapat terus visa on arrival. Duduk di Malaysia selama beberapa lama, kamu boleh mohon jadi warga negara, ada special lane, laluan istimewa untuk pelancong-pelancong daripada negara berkenaan, mohon jadi warga negara. Ada pegawai khas yang ditugaskan untuk uruskan perkara tersebut. Kes hari itu kecoh di KLIA. Pegawai immigration tahan pelancong Cina. Menteri pelancongan main marah pegawai immigration. Berkelahi. Dia jaga pelancongan, pergi marah immigration. Immigration bawah kementerian lain, Kementerian Dalam Negeri. Dia jaga pelancongan, dia petak lain, kawan tu petak lain. Dia langgar petak orang. Ni zaman dia nak kata lewat tak kenal, tapi kata lah tak saat ni. Saya tarik balik. Tak payah tarik lah. Sekali dia bergantung 6 bulan. Semua ini dipamerkan menyebabkan ekonomi tak stabil. Bila ekonomi tak stabil, tuan-tuan, dasar tak jelas. Pelabur-pelabur luar negara tak confident, tak ada keyakinan untuk bawa duit mereka letak di Malaysia untuk berniaga. Mereka tak yakin. Apabila pelabur luar negara hilang keyakinan, apabila orang rakyat dalam negara sendiri tak yakin kepada pemimpin yang ada, apabila sesama parti komponen kerajaan tidak yakin sama sendiri, maka negara sebenarnya sedang menuju ke arah kehancuran dan kelemahan. Lemah kita, hancur kita, mudahlah kita diratah, dipegang, dibelah bahagikan oleh musuh-musuh yang menunggu masa untuk masuk dalam negara kita. Inilah sebabnya kita sebut hari ini, kita buat jelajah selamatkan Malaysia. Kita cerita penerangan, cerita kepada orang. Kami bersuara dalam Dewan Rakyat, dalam Parlimen. Ahli Parlimen Arau bangun. Sedia-sedia bangkit. Datuk Seri Syedan duduk sebelah si saya. Sebelah saya Ahli Parlimen Macang, hak kena gantung 6 bulan. Lepas tu sebelah Datuk Syedan Arau. Bahasa-bahasa, lepas ni tak ada Macang, tinggal kami dua. Takut-takut apa ni kami dua pun kena gantung. Gantung pun gantung, bila yang penting kita pertahan bela harayat, pertahan Islam untuk masa depan negara. Setuju? Kita tak heran lah nak buat apa pun kepada kami, tuan-tuan. Hang gantung 6 bulan, lagi hang gantung, lagi kami lawan. Kamu sekat peruntukan, kamu tak bagi duit ringgit, kami tak heran. Kami jadi pembangkang berapa puluh tahun, kami jadi pembangkang. Tak ada duit ringgit, kami boleh bina markah, boleh bina sekolah, boleh ada ramai sukarelawan. Kami boleh menang, kerusi kami paling banyak di parlimen sekarang. Walaupun kamu tak bagi peruntukan, kami tak heran. Kami biasa susah dan kami sanggup susah untuk kami menjaga kebajikan rakyat, untuk kami membina negara Malaysia lebih sejahtera. Setuju? Kalau tuan-tuan setuju dah faham, saya berhenti setakat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara anak muda yang insya-Allah akan memimpin masa depan negara kita insya-Allah. Takbir. Tuan-tuan, kalau tak puas dengar Ustaz Afnan berceramah, boleh kontak ketua penerangan kawasan masing-masing, jemput ke kawasan insya-Allah. Dia dekat je, dia boleh ride motor, ada motor besar. Segak-segak 45 minit daripada Alustak, dia boleh sampai sini insyaAllah. Tanpa membuang masa tuan-tuan, kerana masa kita agak cemburu, kita jemput orang yang hebat di parlimen. Tagline dia baru ni cantik tuan-tuan.
tap-tap screen guys. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Dato' Sri Syahidan Kasim, insyaAllah. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Malaysia, orang-orang muda, malam ni kita live TikTok daripada Bukit Gantang. Tetap screen guys. Tuan-tuan yang hadir ni, sekarang saya sedang live dan saya minta kalau boleh kawan-kawan daripada Nenggiri Kelantan tolong masuk sama. Siapa-siapa yang masuk, admin tolong ucap terima kasih. Sementara saya cakap dalam masa 5 minit. Boleh? Tanya Timbalan Presiden. Anda naik Presiden. 5 minit. Okay. Saya cakap dalam masa 7 minit lah ya. Sebab saya dah latih untuk 5 minit ni. Tak ada masalah ya. Yang mula-mula, Yang Berhormat Tuan Haji Razman Zakaria, Pesuruhjaya PAS Perak, Adun Gunung Semanggul. Yang Berhormat Mana dari sini kawan saya ni? Allah. Okey. Yang Berhormat Datuk Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden PAS, Ahli Parlimen Bagan Serai. Yang Berhormat Ustaz Aznam Hamimi, Ahli Parlimen Al-Ustaz, Ketua Pemuda PAS yang hebat dan dahsyat. Yang Berhormat Tuan Haji Rahim Cangkat Jering, Yang Berhormat Yang Dipertua PAS Bukit Gantang, Ahli Parlimen Pasir Salak. Boleh tak wakil-wakil rakyat menduduk depan tadi? Barulah syok sikit kan. Orang rakyat nak tengok ni. Kawan-kawan saya di luar, dia orang sedang menonton live. Tengok telefon sama, tap-tap screen guys. Ada seorang lagi Yang Berhormat. Ada seorang lagi Yang Berhormat. Mari jemput ke depan. Ya. Sebab bila Yang Berhormat duduk di depan, jadi orang nak tengok. Sebab kamera akan pancarkan kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang hadir. Terima kasih. Dan juga apa tu, saya bawa juga Perpaduan Umah NGO Perpolis. Ketua wanita ada. Naik ketua bahagian. Perpaduan Umah ni tuan-tuan, memendekkan cerita. Sebenarnya semua bahagian kita wujudkan NGO Perpaduan Umah yang melibatkan kawan-kawan daripada UMNO, PAS, Bersatu. Dulu dia nama Muafakat Nasional. Dah menjadi, saya di polis, saya tak mau. Saya dengan Selangor, kami kata kami nak teruskan Muafakat Nasional. Kalau walaupun Ketua UMNO kata tak boleh lagi nak buat Muafakat Nasional, sebab dia bagi syarat kepada PAS, kalau nak Muafakat Nasional, PAS kena tinggalkan Bersatu. Dia belajar sekolah mana saya tak tahulah kan. Tapi dari segi Perpaduan Umah, dari segi hukum kita sesama Islam, dia bolehlah kita tolakkan kawan kita. Bersatu tu kawan-kawan kita tuan-tuan. Kita pergi tolak. Yang tolak dia. Mula nak mengatau tu. No? Yang tolak Ketua UMNO, dia tolak. Orang UMNO tak ada tuan-tuan. Bila mari pilih raya di Perlis, tak apa. Dia tak buang lagi, dia buang saya lepas, dia buang saya masa tu, lupa dah. Kalau dia buang lama lagi, lagi bagus kan. Dia buang saya, tetapi pemikiran Perpaduan Umah tu ada. Orang UMNO tuan-tuan, perayu UMNO yang ada tuan-tuan, terus bersama. Sebab mereka melihat kenapa nak bergaduh sesama parti Melayu ni tuan-tuan. Saya nak cakap pasal Melayu dan di Parlimen, naik ketua PAC kata, saya ni tak layaklah jadi pemimpin sebab apa? Rasis. Eh, aku tak pernah kata ke orang tau. Aku nak supaya orang Melayu bersatu padu. Wahai orang Melayu, kau nak beritahu. Hampa semua ni dalam Malaysia ni 70%, 70%, 70%, 70%, 70% Arab terkalang apa? 70%. Kalau mana kata tidak ada siapa pun kita kira ikut parti, ikut perkauman, ikut bangsa, 70%. Kenapa 70%? Tak boleh meminta. Ini nak geram ni, ikut macam, nak buat macam Madanon dia suka pusing-pusing pentas kan.
Saya takut nak pusing pentas. Saya takut nanti saya cakap saya bohong. Tuan-tuan, kita kena ingat bila kita bercakap berkeliling pentas tu, kita kata pertama kerajaan masa itu bangang. Kerajaan Nepal, geng-geng Nepal ya, bangang. Kan? Lepas tu yang keduanya, dia berjanji. Tuan-tuan, berbagai-bagai berjanji semua orang tahu. Dan kita ni pening kepala, apakah kerajaan sekarang ni diasaskan di atas apa? Bagi tahu sekejap. Orang-orang negeri, orang UMNO negeri. Dia kata UMNO sana kuat. Orang negeri, kalau hampa kuat, kalau awak semua kuat. Apa bahasa ni, bahasa polis tak buat cantik. You know? Kalau sekiranya kita kata kita kuat, kita pergi sokong BN, apa kita dapat? Apa yang orang negeri boleh dapat? Tuan-tuan, orang negeri nak supaya sesama orang Melayu ni bersatu padu. Saya tak kata dengan orang lain. Orang Melayu ni kalau bersatu padu, Bumi Putera, kita ada 70%. Ataupun kalau ikut dosa, 69.9%, 70 lah. Lah ni pun dah 70 lebih dah. Hampa beranak laju sikit. Orang-orang Cina 22.9%. Orang India 6.9%. Kenapa kami? Kami ni PN adalah majoriti daripada umat Melayu ni. Tiba-tiba tuan-tuan, kita ni majoriti. Tapi majoriti sekarang dipinggirkan oleh minoriti. Minoriti yang dapat memerintah sama, tiba-tiba kami yang majoriti ni dinafikan hak kami. Hak kami! Kami bukan ambil duit hampa. Hak kami. Setahun 3.8 juta untuk kami edarkan kepada rakyat. Tak dapat. Kering rongkong kami sekarang. No? Hampa tak kering rongkong. Dia kering. Deris tak kering kot no? Kering. Nah, kering tak? Kering habis. Perak tak tak dapat, tak dapat. Tetapi tuan-tuan, kita dizalimi. Kalau zalim, kalau hampa duduk sengap. Tuan-tuan, orang buat naya kita. Orang takkan berani kepada orang yang berani. Aku masuk PAS ni kerana hampa berani. Tahu? Kalau hampa penakut, aku dah pening ni. Orang PAS tuan-tuan mesti berani. Kita telah berjaya. Kita telah menjadi orang yang cukup berjaya di Malaysia dari segi pendidikan. Pendidikan awal pasti tuan-tuan yang terbanyak sekali ialah daripada PAS. Tuan-tuan, PAS ada kompleks, ada pasti. Semua bagi seorang sikit agaknya kita dapat apa yang kita dapat pada hari ini. Dan semua orang pakat menumpang tempat PAS sekarang ni. Ceramah mana pun kita buat di tempat PAS. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya kejayaan PAS, pengorbanan yang dibuat oleh orang PAS tuan-tuan, sekarang ni kita dapat rasai nikmat. Walaupun tuan-tuan kita tak dapat memerintah lagi, dia kata tak tunggu pilihan raya pula. Tak, saya bagi saya kalau boleh bila-bila masa. Saya pegang kepada ayat Quran, auzubillahi minasyaitanirrajim. Ayansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yahzukum faman zal ladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau Allah nak bagi kemenangan, tidak ada siapa boleh menghalang. Ustaz Derih duk ajak saya. Kan banyak tok guru-tok guru ajak saya. Saya tu sebab saya jumpa tok guru. Saya jumpa tok guru, saya pun bincangannya dan dia bagitahulah apa yang sebenarnya. Saya kata saya ni menghormati tok guru masa tok guru muda dulu. Dia kata, teruskan. Tuan-tuan, itu sebab saya menjemput orang muda bersama. Orang muda ni masa depan. Nan, hampa dia orang buat polisi kan. Tapi saya, dalam jiwa saya, kalau kita memerintah, 50% mesti dia bagi tempat pada orang muda. Ha. Orang muda saya nak beritahu. Orang muda tampil ke hadapan, menyokong kami. Perlahan-lahan kami berada di sana. Kita jangan jadi penonton terlampau ramai. Bukanlah main bola sepak tu tak ramai lah kan. Tapi kita penonton. Tapi dalam politik, semua orang kena terlibat. Tuan-tuan, untuk nak capai kejayaan, kita terus dengan sifat berani. Berani kerana Allah, tuan-tuan. Bukan berani dengan manusia. Orang setengah orang, tuan-tuan, tak sangat takut dekat manusia. Minta maaf kawan-kawan ahli parlimen UMNO. Saya tersilap panggil UMDAP itu. Tapi Mak Mazalan betul, dia kata bukan UMDAP, UMDAP. Apa pun dia kata, samalah. Kan? Saya kata, pasal apa saya panggil UMDAP? Hampa parti yang memperjuangkan agama bangsa tanah air. Apa hampa buat di parlimen? Beranikah bercakap?
Maafkan ahli parlimen UMNO, inilah masanya hampa tunjuk dalam buku sejarah, simpan dalam poket supaya anak-anak hampa boleh baca esok. Pak, aku seorang yang berani, berhenti UMNO, terus apa tu buat pilihan raya, wakil PN dan insyaAllah kita menang. Oh UMNO, inilah masanya, duduk di sana apa mereka dapat? Dapat peruntukan, dapat. Tapi perjuangan UMNO, siapa yang buat sekarang? Kami memperjuangkan, bermati-matian memperjuangkan agama. Kami memperjuang... Itu yang tak boleh cakap tu, okay. Tapi tak apa. Itu ialah yang pertama. No? Nak tunjukkan bahawa tuan-tuan, parti ini sedang menghadapi kami, PN, yang berani gagah perkasa. Alah, macam Nan sebut kan. Dia pun nak gantung. Gantung! Hampa kerja hampa, kau tak gantung. Jadi hampa tak boleh buat apa lagi lah. Gantung, ya. Hampa gantung, lagi cengih kat luar ni. Antara. Kawan-kawan ni sekarang ni kira rata api lah kan. Kali ini rata api. Saya duduk dengan bapa angkat kan. Rata saya api, kalau tak ada tempat, dah tak cukup modal, tidur bapa angkat. Tapi tak berjuang, tetap berjuang. Nak abang dengan abang. Ya? Okey. Dalam masa dah 5 minit, lagi 2 minit. Ya? Yang ini pasal parlimen. Lepas tadi cakap lah sikit pasal parlimen. Yang pertama, speaker marah sebab apa? Orang tuduh dia zalim, orang tuduh dia macam-macam. Eh, saya nak bagi tahu, sekarang ni kita ada undang-undang anti lompat parti. Siapa yang telah tercicir, terkeluar daripada parti, dia tu kena kosongkan kerusi. Yang kita tahu 49A apa ni? 49A dalam kurungan A, kurungan 2 Roman. Tuan-tuan mengatakan ahli parlimen tu yang terhenti kena kosong kerusi. Bukit Gantang ni kena kosong lah. Han tak malu ke han tani kita nama PN, lepas tu ada ambil gaji lah. Lepas tu habis sokong orang lain. Tak malu? Weh, ahli parlimen aku katakan, muka tak malu? Kalau han berani masuk dalam TikTok sekarang, kita berlawan dalam TikTok, tak ada masalah. Ada pula kata dalam pipi tukar sokongan. Sebab dia ada sembang saya petang tu. Kita akan buat ni. Saya kata okey. Alhamdulillah. Malam tu telefon dah tangkap. Esok isya sokong belah sana. Saya kata punya manusia. Saya saksi hidup. Dia pandu main saksi hidup semua kan. Saksi hidup. Yang dia bercakap dengan saya petang tu. Saya tak cerita lagi. Saya akan cerita ke orang. Orang akan dengar lagi syok. Tak cerita lagi. Akan tiba masanya akan dicerita apa dia cakap. Tapi yang paling penting. Saya pun dah setuju. Lepas tu dia tengok isu dia sokong orang lain. Lepas tu hang kena ingat, hang sekarang bertanding ni pok-pok ni tuan-tuan pi pangkah. Bukan dia suka kat hang. Dia suka kat terih, terih tu. Tak tahu. Dia bagi pok-pok ni sayang kepada perjuangan. Bukan dia sayang kepada parti, dia sayang kepada perjuangan. Tuan-tuan, perjuangan kerana Allah, tuan-tuan. Kena ingat, kalau kita bantung kat manusia, manusia akan zalim kita. Kita bergantung kepada Allah, Allah kasih kepada kita. Kita kena ingat walaupun kita lambat dapat, kita berdoa, ya Allah murahlah rezeki, tak dapat lagi, Allah sayang kepada kita. Kadang-kadang tuan-tuan, Allah sayang kepada suara merintih tu. Allah nak kita merintih. Nabi Musa merintih 40 tahun. Hampa dah 2 hari doa, so bola menang, bola kalah. Tak sanggup dah. Ni cerita bola dulu. Dulu Pelih pernah jadi Johan 2 tahun untuk turut saya pegang tuan. Saya pernah habis semua piala dalam Malaysia ni. Zaman tu. Sekarang ni wow, tak apalah, pelan-pelan lah. Dunia ada berpusing ya. Tuan-tuan, speaker tidak isiharkan mereka keluar parti. Tuan-tuan, jadi kita bagilah speaker, tak adil lah buat macam tu. Kita pun bagi tafsiran lah. Ada orang kata speaker zalim. Memang tuan-tuan, kerja speaker isiharkan kekosongan. Tapi dia buat isihar, kita nak kena pergi mahkamah. Tuan-tuan, memang masalah 63.1 mengatakan bahawa proceeding di parlimen tu tak boleh dibawa ke mahkamah. Ini kita ni bukan proceeding, ini keputusan. Bawalah, cuba-cuba. Kan, hakim pun pening kepala, semua orang pening kepala. Saya dah tanya bagi orang geng-geng kabinet, pasal apa hamba buat macam ni? Kami pun heran. Dia katalah, tak takut dia pun suka cakap bohong, dia bohong tak tahulah kan. Tapi dia kata kami pun pening. Sewajarnya kita lawat bertanding. Dia kata ini kerusi PN. PN menang, memang dia menang lah kerusi dia. Tapi kita nak tengok dia berapa dia menang, hampa boleh tahu
Berapa kami menang, berapa kami kalah, kami tak kalah lah. Kami menang. Lepas tu, bila ayah pula, strategi lah. Pakai otak sikit. Dia kena ambil saya jadi penasihat. Saya akan nasihat. Biar kalah. Tetapi kita nak tengok berapa banyak kita kalah. Itu cara. Macam Sungai Bakap, kalah mudah saja. Sebab apa tuan-tuan? Orang muda bertukar. Orang muda negeri. Yang bekerja di luar negeri, saya nak menyuruh pada orang muda. Sekarang ni live TikTok, tap-tap screen guys. Orang daripada kedai kopi, daripada apa tu, port, daripada mana-mana di negeri. Inilah masa orang muda nak tunjukkan bahawa kuasa orang muda. Pilih raya pula tuan-tuan, 60% pengundi orang muda. Orang muda kata menang, menang. Orang muda kata kalah, kalah. PN adalah parti yang sentiasa bersama dengan orang muda. Itu sebab saya bersyarah tak mana pun, saya tidak akan berhenti menyebut orang muda. Orang muda siapa? Anak kita tuan-tuan, cucu kita. Jadi kita kena pastikan orang muda ni kita tolong. Dia buat salah sikit, tak apalah. Dah saya cek tanya Haznan, bagus. Hamradi Pilawan, saya dah cabar semua orang. Pekat tak mau lawan saya, apa siapa tau. Dan segi, dia kata dari segi umur, kalau Hamradi, jom kita jalan kaki kita. Saya jalan kaki, saya 7 km. Kalau Hamradi boleh lawan aku, okay, Hamradi muda lah. Kalau tak boleh, begitulah adanya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya yang marah yang kedua ialah orang yang berucap masa dulu Sungai Petani Johari dia speaker sekarang dengan apa tu apa ni Anthony Locke. Anthony Locke cakap macam-macam lah, tuan-tuan tengok dalam TikTok. Tapi Sungai Petani kata dengan terang bahawa orang-orang yang melompat parti menjahanamkan negara. Betul tak? Bila kami panggil enam jahanam dia marah. Aha, yang sebut. Saya ni orang yang suka ikut orang, patuh. Orang sebut jahanam, saya pun sebut jahanam. Tapi tak ingat piramidi kita enam jahanam, enam jahanam lah. Nak marah tak boleh sebab apa benda tu berlaku. Maka hampa mengkhianati parti. Dia kata hang pun lompat. Aku bukan lompat, aku dipecat. Tapi lompat ke pecat nombor dua. Aku memilih jalan benar. Ini parti yang perjuangkan agama bangsa tanah air, apa hampa buat? Apa hampa buat? Puak-puak ni tuan-tuan, daripada surau sampai ke masjid. Ni dia puak-puak yang duduk menguasai surau dan masjid. Duduk di surau dan masjid. Tuan-tuan, mereka angkat tangan berdoa. Rakyat Malaysia angkat tangan berdoa. Mak Tafiz angkat tangan berdoa. Supaya kezaliman ini dihentikan. Adakah itu doa ke kunut nazilah? Saya pun tak faham. Saya tanya ustaz, ni kunut nazilah bukan macam waktu semayang? Ha, dia kata ya juga. Kau tanya dia kata bila-bila boleh. Tak apalah. Tapi yang paling penting, kita doa supaya orang yang zalim tu terbuka hanti pintu dia, tak zalim. Lepas tu doa supaya Yahudi hancur, selamatkan Palestin. Ya Allah ya Tuhanku. Jadi bila Sungai Petani sekarang jadi speaker, dia sebut yang ni, kita ulang balik. Kau dia nak marah, 2-3 orang dia dah marah, marahlah kamu sebelum kamu dimarahkan. Saya nak habar kat semua rakyat Malaysia, orang negeri, rakyat Malaysia. Hampa tahu marah kat kami, hampa tahu ambil tindakan kat kami. Hampa tak tahu kami marah balik macam mana. Kena ingat kami adalah parti anak jantan. Nombor akhir sekali. Cukup 7 minit, akhir sekali. Sebab ni kena hormat kawan-kawan saya. Tuan-tuan, Nabi asaskan kerajaan Islam Madinah di atas asas apa? Pertama, Nabi satukan Muhajirin dengan Ansar. Islam Islam. Yang kedua, dia satukan Aus dengan Hazrat. Tuan-tuan, Aus dengan Hazrat ni tuan-tuan, sekarang dah masa tu dah banyak, dah boleh kata semua masuk Islam. Bergaduh 100 tahun, disatukan. Nabi panggil orang Yahudi, dia satukan, dia tubuhkan negara Islam Madinah. Kau boleh kata negara Islam perpaduan Madinah. Di atas asas kasih sayang. Sekarang kita tubuh kerajaan tuan-tuan, bukan di atas asas kasih sayang. Di atas orang yang tidak majoriti, dia provok kita. Tuan-tuan, masa Indonesia tuan-tuan, penduduk dia 50 juta. Belanda masuk, Snok Hagronje, dia tulis buku. History apa tu of Arab ni Philip K. Hattie. Tapi Snok Hagronje tulis, dia kata kalau nak tawar Indonesia, tidak perlu kita guna senjata, kita pecah belahkan mereka melalui pahaman dan juga mazhab. Tuan-tuan, Belanda berjaya memecah belahkan ulama-ulama
dan dia tawan. Demikian juga tuan-tuan di Malaysia. Ada seorang pemimpin di Singapura berkata, tuan-tuan, dia kata orang Melayu jangan lawan dengan apa? Dengan ekonomi kah, dengan jata, tak boleh. Pecah belahkan mereka dari segi pemahaman agama. Jadi tuan-tuan, hampa nak selamat satu ya. Hampa mesti bersatu padu. Saya menyeru supaya orang-orang no main-main. Tak saya masuk, tak saya masuk PN, tak apa. Buat macam orang polis. Tu orang polis main satu. Tu orang polis ni kena abak ni rahsia nak orang polis. Bekas ketua pemuda UMNO bahagian berada semua penuh. Tu bekas jatuh kuasa bahagian UMNO main penuh. Depa menyokong PN. Tidak puas hati dengan ketua UMNO yang berkawan dengan DAP. Tuan-tuan main meneru. Saya pergi mana pun, tuan-tuan, jentera yang support ialah jentera UMNO kerana tak puas hati dengan kepimpinan UMNO. Kepada orang negeri, rakyat Malaysia, inilah masa kita nak tunjukkan bahawa kita hebat. Orang tak takut dekat orang Melayu ni, orang takut kalau hampa bersatu padu. Itu yang ditakuti. Hampa tak takut senjata, hampa tak takut, hampa punya ceramah, dia tak takut punya. Dia telan dengan pisang lah. Tapi kalau hampa telah bangun bersama-sama, seperti yang kita buat bawah muafakat nasional dulu, sekarang di bawah kepada Umar, semua orang ketak perut. Masa buat MN dulu pun pekat ketak perut habis satu Malaysia. Sekarang ni mereka seronok kita berpecah. Itu sebab di parlimen saya bangkit bercakap, puak-puak ni bangkit bercakap. Depa kacau. Kami tak pernah buat kacau orang. Kami baca buku, cakap. Depa tak kerja bangkit. Pak aturan tu, pak aturan ni. Cuma geram lah. Tapi kesabaran tu banyak lagi. Tapi geram lah. Saya jadi ahli parlimen sebelum hampa beranak lagi. Tahu? Terim tak lagi semua tak ada. Semua tak ada. Nak ni memang bawa beranak. Tuan-tuan, Anwar Ibrahim jadi ahli parlimen 82. Saya ke depan sikit, 86. Jadi saya melalui satu zaman yang saya tengok sendiri tentang peristiwa yang berlaku. Kesimpulannya ialah orang takut kalau kita semua bersatu padu. Kejeru, puak-puak UMNO main. Kalau ada ceramah PAS, mari, tak ada masalah. Kita tahu mereka tak perhati kepimpinan mereka. Contohnya ialah ketua pemuda. Tapi ketua pemuda pun kalau duduk UMNO, kami akan lawan lah. Jadi macam ketua UMNO di Sabah apa lah. Ketua UMNO Sabah dia kalau minum ayam macam-macam. Saya tak ni. Saya dengan steady lah. Ini layak jadi ketua ni. Tuan-tuan, ketua mereka telah membuat macam-macam keputusan. Bapak ni timbalan ketua UMNO kata apa? Kita akan pergi pilih raya bersendiri. Bagus. Makna kata kita ada ruang untuk kita bersatu padu. Kalau kita bersatu padu, kita 70%. Ni polis yang telah ambil gambar. Ambil gambar lah ya. Tapi jangan tangkap. Saya cakap pasal perpaduan Melayu. Tak salah lah. Tapi jangan bimbang, kita dah sampai ke umur yang apa nak buat apa hampa buat. Tapi saya akan tinggalkan secebis perjuangan kepada semua bahawa kalau hampa bersatu padu, tidak ada siapa berani sentuh kita. Tapi kalau hampa berpecah, sudah pasti tuan-tuan, walaupun ramai, kita akan jadi kalang kabut. Betul? Betul. Betul semua? Betul. Kenapa pelan? Betul tak? Betul. Tengok orang yang kiri. Orang Bukit Gantang telah menunjukkan kehebatan mereka. Marilah kita sama-sama tuan-tuan, puak-puak UMNO sana menyokong PN dan tunjuk kepada kepimpinan UMNO bahawa hampa tak perhati dengan mereka. Terima kasih kepada Bukit Gantang, terima kasih kepada penganjuran yang telah dibuat dengan begitu hebat dan dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Dato' Sri Syahidan Kasim. Terima kasih diucapkan sekali lagi. Mungkin Datuk Syahidan akan terus ke Pulau Sepetang kalau tak saya. Okey, tanpa membuang masa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tanpa membuang masa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menjemput Yang Berhormat Tuan Haji Razman
Zakaria selaku yang berhormat daripada Gunung Semanggol, Profesor Jaya PAS untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Pak Teh nak bercakap, dia lari keluar. Ampa jangan duduk keluar, ampa tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwan illa ala zalimin wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullih walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Yang dihormati pengacara majlis, yang dihormati sahabat saya, penggulung ceramah kita pada malam ini yang berhormat Datuk Ustaz Haji Idris bin Haji Ahmad selaku naib presiden PAS, dan juga merupakan ahli parlimen Bagan Serai. Dan terlupa, tengok duduk depan pengerusi majlis kita yang berhormat Ustaz Khalil Yahya selaku ketua penerangan PAS Negeri Perak, dan juga merupakan mantan pada speaker Kerajaan Negeri Perak. Dan barisan penceramah kita yang keluar baru ni, ingat semua tak payah nak sebut nama lah, dia baru keluar. Dan sahabat sahabat saya yang mari daripada jauh, Syafi'i Ngah yang berhormat Syafi'i Ngah, Adun Sungai Merak, dan juga ahli parlimen Pasir Salak, dan seterusnya semua yang hadir pada malam ini. Pertama Pak Tih, bagi pihak PAS Negeri Perak ni nak ucap banyak-banyak terima kasih, nak ambil kesempatan ini kepada semua yang hadir pada malam ini, dan ucap terima kasih kepada pimpinan PAS yang memilih Perak untuk mengadakan Hari Keluarga PAS. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih. Dan semalam, semalam ada satu gerakan bermula juga di Negeri Perak, dia panggil Sekretariat Selamatkan Malaysia, yang diketuai oleh Tun Faisal, itu bekas pemimpin UMNO, dan juga barisan pemimpin-pemimpin, bekas pemimpin-pemimpin daripada PKR, Tian Chua, Gobala Krishnan, Zaridah, Zuraidah Kamarudin. Mereka mengatakan gerakan ini yang pertama dulu mereka bersama-sama dalam reformasi 1.0 untuk menaikkan Anwar Ibrahim. Dan sekarang mereka menggerakkan juga merupakan reformasi 2.0. Pasal apa? Nak menjatuhkan Anwar Ibrahim. Persoalan dia kata, pasal apa yang kita nak menjatuhkan Anwar Ibrahim? Pasal apa yang kita kata nampak kita sebut kegagalan yang buat, bukan setakat kegagalan, tapi kita tengok ancaman kepada negara, ancaman kepada agama. Kita tak tahu ke mana nak dibawa moral rakyat, ke mana nak dibawa ekonomi rakyat, ke mana nak dibawa ekonomi negara. Kalau kita nak bercakap untuk membawa moral rakyat, kan? Baru ni. Ya. Ke mana yang nak dibawa? Tak pernah berlaku sebelum ini bawa kumpulan-kumpulan muzik barat yang pertama pro kepada Zionis, dan kedua terang-terang LGBT. LGBT ni kita tahu, bawa persembahan mari dekat Kuala Lumpur, cium sini, cium jantan sama jantan di atas pentas. Apa yang nak dibawa kepada masyarakat kita? Baru ni kita dengar, dulu apabila ada ni menerapkan nilai-nilai Islam dalam negara kita, arak, judi, arak, judi tak dibenarkan iklan, tak boleh dibuat iklan.
dan juga rokok. Dulu main bola ditajakan rokok. Dunhill, kita tengok Dunhill dan sebagainya. Dalam TV, rokok dan sebagainya. Arak, Engrenalerke, Guinnessberg, Engrenalerke. Lepas tu sudah berapa lama ini semua? Tak ada. Tiba-tiba di zaman Madanon ini, dibawanya syarikat arak konon yang nak menaja dibawa ke sekolah. Apa yang nak dibawa? Budaya apa yang nak diterapkan kepada anak-anak? Dan ini yang kita lihat bahaya, yang kita perlu menerangkan perkara ini kepada masyarakat. Madanun takut perkara ini kita bagi, sebab itu dia skat sekarang ni, semua TikTok-TikTok dia skat, tak boleh nak disampaikan perkara ini. Sebab itu kalau kita nak bercakap dalam soal ekonomi, kegagalan dia, kegagalan menguruskan ekonomi, dia bercakap sendiri, pasti selalu berulang. Bukan kita pandai sangat soal finance ni, soal keuangan, tapi apa yang dibuat oleh kerajaan pada hari ini cukup gagal. Kalau kita tengok, dulu dia pernah bercakap, pasal apa ringgit jatuh? Pasal hang tak pandai perintah negeri. Kita nampak kesan ringgit jatuh. Pak Tih selalu bagi contoh. Mungkin kita sini kita tak berasa kesan dia. Dulu kita dengan Singapura ni, kita sama pisah dengan Singapura, kita pisah dengan Singapura tahun 63. Seringgit duit kita, seringgit duit Singapura. Dan jadi sekarang ini telah merintah, berapa tahun yang kita tinggal, sepatutnya Singapura tak ada apa-apa. Seringgit duit kita sama dengan berapa? 3 kupang duit Singapura. Apa kesan kepada rakyat? Kalau kita beli barang, dulu kita beli barang, kita nak beli barang, okey, tepung harga seringgit. Seringgit duit Singapura, kita bayar seringgit duit kita, kita dapat sekilo barang. Tapi sekarang ni kita nak beli segak kedai, apa dia kata seringgit duit Singapura, kita kena bayar RM3 lebih. Kan? Ini kita tengok kegagalan mereka menguruskan ekonomi negara. Sebab itu kita tengok dalam perkara ini, kita kena menyampaikan keseluruh maklumat ini kepada seluruh rakyat supaya dia faham dan kerajaan sekarang ini gagal. Begitu juga kita kata sekarang ini, yang kita kata Pak Tidak mengatakan bahawa mereka sekarang ini nak buat duit tak pandai. Yang dia pandai macam mana nak ambil duit daripada poket rakyat. Bercanggah keseluruhan daripada apa yang dia bercakap sebelum dia dapat kerajaan nak jadi toll free. Dah berapa lama kita tengok toll free sebagainya. Nak bagi persekolahan free. Nak menurunkan harga barang. Jadi apabila dia naik pemerintahan, yang pertama sekali dia kata dulu, macam mana kita tak boleh nak turunkan harga minyak? Dia sendiri sebut formula, macam mana kita nak boleh turunkan harga minyak? Contoh Petronas, kita untung 86 bilion tiap-tiap tahun. Yang kita untung daripada Petronas saja 86 bilion. Dia kata bukan kita nak turunkan harga minyak, kita hanya boleh mengurangkan keuntungan. Bukan kita rugi, kita mengurangkan. Kita untung 40 bilion, 40 bilion lagi kita boleh subsidi kepada minyak untuk menurunkan harga minyak. Tapi apabila dia naik memerintah, apa yang dia buat? Dia tarik subsidi minyak. Dia tarik subsidi minyak, harga subsidi minyak yang dia tarik, dia kata dia boleh jimat berapa? 50 bilion. Sebab dia kata 50 bilion yang dia jimat campur dengan 80 bilion yang hasil daripada Petronas ni, kita nak kena rakyat dapat apa? Rakyat kita dapat apa? Dan duit tu pergi ke mana? Sebab tu kita pernah petikai, kita kata tenaga nasional naik. Parti sebut dalam negeri Perak, kita kebanyakan hasil ni, tenaga ni hasil daripada sungai. Kita ni di Perak ni ada berapa empangan, empangan Cenderuh, empangan Temenggu, empangan Besia, empangan tu dia menghasilkan tenaga elektrik. Dan tenaga-tenaga nasional ni untung tiap-tiap tahun. Mengapa yang perlu naikkan tarif elektrik? Sebab tu kita duk nampak sekarang, yang dia nampak adalah nak ambil duit daripada poket rakyat. Dan yang ketiga nak beritahu, sebagai-sebagai nak nampak, kita tengok tiba-tiba apabila dia memerintah, beras tempatan ni hilang. Kan?
Sebab tu kawan-kawan kata, kita duduk di sana dekat Pegang Serai ni, kira kata kilang padi, tempat keluar hasil padi. Masuk sini beras daripada padi, daripada padi kita, keluar ni beras import. Nak bagi contoh macam mana? Kita, negara kita ni, beras yang kita keluar dalam negara kita ni 70%. 70%, berarti kalau 100 orang makan, 70 orang adalah beras daripada beras tempatan. Hanya 30% saja yang kita import. Harga beras tempatan pada masa itu 5 kilo lebih kurang RM11. RM12. Apabila dia naik saja pemerintahan ni, dia kata tiba-tiba segala beras tempatan hilang, yang ada beras import, dan harga beras import tu dah 2 kali ganda. Sebab itu kata dia tak ada nampak lain, dia ambil daripada poket rakyat. Tiap-tiap kilo beras yang kita beli, rakyat beli tu, dia ambil. Duit ni pergi ke mana? Sebab itu tak ada cara lain, kan? Kita nak menyelamatkan negara kita, kita nak turun pemerintahan yang ada pada hari ini. Banyaklah kawan-kawan kita telah bagi penerangan, kerana kalau kita terus membiarkan dia memerintah negara kita ini, banyak lagi kerosakan yang akan berlaku. Dan sebab tu dalam ayat yang Fatih baca tadi, kalau kita nak sebut, tak terih 5 minit ya. Dan yuridu naliyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, dia cuba memadamkan cahaya Allah, agama Islam ini, dengan menggunakan mulut-mulut mereka, hujah-hujah mereka, perkataan-perkataan mereka. Wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menjaga agamanya ini walaupun ianya dibenci oleh orang-orang kafir. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah lah yang telah mengutuskan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam yang hak, yang benar. Liyuzhirahu 'alad-dini kulli, untuk kita memenangkan agama Allah ini, kan, daripada kepahaman agama-agama yang lain, walau karihal musyrikun, walaupun ianya dibenci oleh orang-orang kafir. Kita tengok dalam pemerintahan yang ada pada hari ini, kan, ini sunnatullah, sampai bila-bila pun ada pertembungan di antara hak dan di antara yang batil. Apabila dia musim ini kita tengok, nak kunut nazilah tak boleh, nak bercakap tak, nak bagi takbir tak boleh, budak melarang. Saya boleh bercakap dengan jelas isu ni, kata saya bercakap dengan jelas bahawa saya tidak membenarkan perkataan kafir digunakan dalam rumah saya, banyak diperbahaskan. Dan lebih teruk daripada itu, budaya apa ni, merealisasikan apa, normalisasi apa yang hendak diserap kepada agama kita ini. Dan lebih teruk kita daripada negeri Perak ini, patut sebut negeri Perak ini. Yang menjadi keutamaan kepada kita, kepada dalam negeri Perak ini apa? Yang dipertikaikan adalah orang yang mengajar tauliah. Yang dipertikaikan siapa-siapa yang memegang tauliah, yang memegang jawatan daripada sebarang jawatan daripada PAS, tidak dibenarkan mengajar. Apa matlamat jabatan yang mana? Apa matlamat itu? Sepatutnya dia mengatakan bahawa kalau ada yang salah, kalau ada salah baru diambil tindakan. Kenapa tidak dipertikaikan berapa banyak orang yang tak faham agama, yang menjadikan kepada kerosakan moral yang ada pada hari ini? Sebab itu adalah menjadi tanggungjawab kepada kita, kita semua, untuk kita bangkit, bangkit secara keseluruhannya dan teruskan gelombang ini. Kalaupun kita tidak boleh menukarkan kerajaan yang ada pada hari ini dalam masa terdekat, kita sama-sama berusaha untuk menjatuhkan kerajaan ini dalam pilihan raya yang ke-15, ke-16 nanti. Boleh tak boleh? Boleh. Jadi pada dengan itulah poin. Jadi banyak kawan-kawan dah jelaskan. Dan ini isu besar yang perlu kita lihat. Kita tak boleh diam. Kita tak boleh diam perkara ini. Kan? Takkan kita nak lu diam. Yang paling menyedihkan sekali, kita kena sebut, pada sebut, walaupun dia kata ini arahan daripada arahan siapa pun, kita kena sebut.
Yang kita faham khutbah ni adalah untuk menyuruh orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kurang makan gula itu tugas Kementerian Kesihatan. Betul tak betul? Tapi alhamdulillah lah tengok lepas kita bangkit sikit hari tu kan, khutbah minggu ni ada berubah sikit. Ingat persediaan untuk akhirat. Patut ini yang diberi. Nak mengajar tak boleh, hutan deris nak mengajar tak boleh, tauliah tak boleh. Nak bercakap dalam masjid pun tak boleh. Dia tak baca siapa ni kekurangan guru untuk mengajar dan mencelikkan pada masyarakat tentang agama. Ini ancaman paling besar yang kena lihat. Kalau nak kita ulas satu-satu, panjang perkara ini. Jadi oleh sebab hari ini dan semua pergerakan kita adalah bergantung kepada kita sendiri. Kita tak ada bajet, kawan-kawan kita ada ulang. Jadi sebelum Datuk ni ngusi mari letak suruh kita dengan ini parti melancarkan derma jihad untuk kita semua. Bagilah setakat mana yang boleh. Ambil jangan duk tengok dah ambil celepua tubuh ni, kawan-kawan kata dah tak lagi baru pi ambil apa IC dia. Okey, semua petugas-petugas duk terus bergerak. Jadi itu yang patut nak sampaikan. Sekali lagi patut ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang semua memberi sokongan dan terima kasih kepada yang mendengar. Terus kita naikkan semangat, sebarkan maklumat bahawa ancaman besar kepada kerajaan yang ada pada hari ini, seperti mana yang dikata oleh Datuk Seri Sahidan tadi, mana mungkin kita orang Islam yang 70% ini dikawal oleh 30% orang bukan Islam, dan kita terpaksa akur dan kita terpaksa ikut. Nak bakit bersuara tak berani. Nak cakap lebih-lebih tak lagi, dia kata 3R. Jadi teruskan tiupkan semangat ini sehinggalah kerajaan yang ada pada hari ini berubah kepada kaum majoriti dalam negara kita ini. Boleh tak boleh? Sekian aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Razman bin Zakaria, Pesuruh Jaya PAS Negeri Perak, yang merangkap Adun Semanggul kerana ucapan dan juga ceramah beliau pada malam tadi. Dah hampir habis suara dalam ceramah Selamatkan Malaysia di Tambun. Malam ni ceramah di sini, pagi esok ada lagi insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, derma kilat telah dilancar oleh Yang Berhormat Pesuruh Jaya. Harap di luar sana boleh kutip sehingga ke gerai-gerai insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat menampung perjuangan kita untuk meneruskan agenda perjuangan kita insyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa membuang masa untuk penutup ceramah pada malam ini, pihak majlis menjemput dan mempersilakan Naib Presiden PAS Pusat Yang Berhormat Datuk Haji Idris bin Ahmad untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, pihak majlis menjemput dan mempersilakan. Dipersilakan. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang saya kasihi Al-Fadil, Yang Berhormat Tuan Pengerusi Majlis, yang sehormati Yang Berhormat Pesuruh Jaya PAS Negeri Perak Tuan Haji Razman Zakaria, Yang Berusaha Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Rahim selaku ini Pertua PAS kawasan Bukit Gantang, seluruh sah pimpinan PAS, pimpinan Perikatan Nasional di semua peringkat,
Semoga diberikan rahmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan satu doa yang tercatat di dalam riwayat Muslim. Allahumma wali min amri ummati syai'an fashqa 'alaihim fashquq 'alaih wa man waliya min amri ummati syai'an farafaq bihim farfuq bih aw kama qal. Siapa yang telah menguruskan urusan umatku, fashqa 'alaihim fashquq 'alaih, lalu dia menyusahkan mereka, yakni menyusahkan rakyatnya, fashquq 'alaih, maka hendaklah kamu susahkannya balik. Dan siapa yang menguruskan urusan umatku, farafaq bihim farfuq bih, lalu dia menyenangkan mereka, yakni menyenangkan rakyatnya, maka hendaklah engkau senangkan mereka. Ini ialah satu doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdoa. Satunya ialah nak menjadikan satu dalil kepada kita, Islam ini ialah agama yang tak pisah dengan politik. Satu doktrin ajaran yang diajar, yang cuba untuk dilekatkan kepada pemikiran masyarakat. Islam tidak boleh dicampur aduk dengan politik. Politik ini kotor. Sedangkan kalau kita nak sebut tentang politik ini kotor, macam disebut oleh Yang Muhammad Afnan tadi, kita tak nafikan ahli politik yang ada kuasa, maka mereka ini boleh buat apa saja. Kalau diberikan kuasa kepada orang yang baik, yang menguruskan urusan rakyatnya dengan baik, yang dia tahu tentang tanggungjawabnya kepada rakyatnya, maka insya Allah ianya baik. Tetapi kalau diberikan kuasa politik kepada orang yang jahat, maka sudah tentulah kita akan nampak ianya jahat. Sebagaimana juga orang meniaga, meniaga ini baik, 19 min rizqi at-tijarah, 9/10 daripada rezeki ialah daripada berniaga. Tetapi berapa ramai orang-orang peniaga yang tak jujur. Kita buat rumah, kadang-kadang ditipu oleh nak buat rumah. Duit dah bayar, rumah tak siap. Ini nama dia ekonomi yang kotor. Kotor bukan kerana ekonomi,
kotor tadi ialah kerana orang yang berekonomi. Musim durian kita tengok ni, berapa ramai dari kalangan kadang-kadang baik sama ada peniaga ataupun penjual yang tidak jujur. Buah yang mangkak atau kerah dia kata elok, buah benih yang baik dia kata tak baik. Itu ekonomi yang kotor. Bukan ekonomi itu kotor, yang kotornya ialah orang yang berniaga. Sebagaimana juga politik, ada orang yang jahat dengan kuasa yang ada kepada dia, maka dia melakukan satu perkara yang menyusahkan rakyat. Maka inilah tanggungjawab kepada kita, kita nak bina masyarakat, kita nak didik masyarakat supaya masyarakat ini faham dalam soal berkenaan dengan Islam ini ada politik. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah, yang selalu orang sebut Imam Ghazali ini merupakan tokoh tasawuf, menjadi rojokan tasawuf. Ya, mereka lupa di sana juga ada ungkapan yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam bukunya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dia menyatakan ad-din ussun wal maliku harisun wa ma la assalahu famahdum wa ma la harisalahu fadha'. Agama itu asas, agama itu merupakan teras. Manakala pemerintah merupakan penjaga, suatu yang tidak ada asas akan runtuh bangunan ini. Kalau konkretnya tidak kuat, bangunan KLCC, kalau konkretnya kita bina tidak kuat, dia akan runtuh. Begitu juga pemimpin, ahli politik ialah merupakan penjaga. Satu perkara yang tidak ada orang yang jaga, maka ia akan hilang. Durian kita, musim durian, kalau tak ada orang jaga, kata YB Syafi'i, pokok dia ada, dia kata, tapi tak ada pergi tengok, tak sempat doa iftitah habis, orang kebah dah. Pasal apa? Kena ada orang jaga, baru dia tak hilang. Musim durian ni kok belah, musim-musim durian kok kampung kami hari ini ni, orang lelaki-lelaki jantan ni pagi-pagi pun tak minum kopi kat rumah, dia kata bini kopi pahit, dia kata kenal kat kedai lah, moga duit ada sikit kan, lepas habis musim durian minum kopi kat rumah balik lah, kopi bini pun manis balik, dia kata kan. Jenis sebutnya ialah penjaga, ahli politik, pemimpin, penjaga. Dia jaga khazanah negara, dia jaga kebajikan rakyat, dia jaga kesihatan rakyat, dia jaga berkenaan pendidikan rakyat. Ini harisun, penjaga. Suatu yang tak ada penjaga, dia akan hilang. Oleh itu satu pandangan yang sesat yang mengatakan dalam Islam tidak ada politik. Yang kamu hari ini bercakap tentang soal tasawuf, kita kena rojok kepada Imam Ghazali rahimahullah. Ni, Imam Ghazali sebut begitu. Jangan hanya bincang bab, apabila sebut Imam Ghazali, bincang sifat mazmumah, sifat mahmudah. Di sana ada ungkapan, diungkapkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, bagaimana ini juga berkaitan dengan politik. Tiba-tiba kami sebagai ahli politik tak boleh nak cakap bab agama. Dosa kami tak boleh cakap politik, tak boleh cakap agama, pasal kami orang politik.
Sebab itu tuan-tuan yang sehormati sekalian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua saya baca hadis tadi ialah nak memberikan pengajaran kepada kita bagaimana Nabi berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, orang yang mengendalikan urusan umatku, yakni pemimpin, wakil rakyat, esko, menteri, pegawai. Fashqa alaihim fashquq alaih. Kalau mereka menyusahkan kamu, kita menjadi pemimpin, kita kena fikir macam mana untuk nak menyenangkan rakyat. Kita kena cari. Kalau kamu menyusahkan rakyat, Nabi kata, "Fashquq alaih," wahai Allah, kamu susahkan dia. Tetapi di sana ada waman waliyam min amri ummati syai'an farfaqa bihim parfuq bih. Kalau mereka menyenangkan rakyat, maka kamu senangkan dia. Batu kita katakan macam di Kelantan contohnya. Negeri yang kita tahu kekurangan sumber aset, disekat dan peruntukan-peruntukan macam-macam yang dia buat. Walaupun begitu, kita cuba menjadi mengamalkan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, farafaqa bihim farfuq alaih. Kalau kamu memudahkan urusan rakyat, maka Allah Taala kata mudahkan dia. Mudah. Contoh apabila kita mentadbir negeri Kelantan dulu. Duit dulu kita simpan dalam bank konvensional, bank riba. Dituk Guni Aziz kata, kita keluarkan. Walaupun mungkin kita rasakan ada kerugian, kerana waktu itu fee deposit dalam Islamic banking yang ada bank Islam tu sikit sangat, kecil sangat keuntungan dia. Dah, kita letak. Kita yakin kita nak memudahkan rakyat, Allah Ta'ala akan memudahkan kita. Rumah kita tengok dua bilik dulu. Tok Uni Aziz Kelantan kata kita nak buat rumah mesti ada tiga bilik. Kita memudahkan rakyat, maka Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Sebab tu tuan-tuan yang sehormati sekalian, kita apabila kita menjadi pemimpin, kita fikir macam mana untuk nak memudahkan rakyat. Saya waktu menjadi menteri dulu, kerana kementerian di bawah saya ni tidak ada peruntukan, kerana saya menteri agama, menteri hal ehwal agama, jabatan Perdana Menteri. Tetapi saya cuba memikirkan macam mana untuk memudahkan rakyat. Antaranya ialah saya nak buat pilot project, iaitu di wilayah persekutuan ni hampir dekat dengan 30,000 lebih. Sebulan asnaf yang menerima zakat lebih kurang 500 hingga 1,000 ringgit sebulan. Dalam mesyuarat pos kabinet bersama-sama dengan agensi yang ada, antaranya ialah Majlis Agama Islam, saya nak supaya tahun ini saya minta keluarkan daripada 35,000 orang, saya nak senarai awal 2,000 orang. 2,000 orang saya nak senarai asnaf yang mampu untuk bekerja, yang ada tenaga kederat lagi, beri modal kepada mereka seorang 20,000. Bukan pinjaman, beri. Ini duit dia.
Kerana wilayah persekutuan, tuan-tuan tahu, kita dapat zakat hampir dekat dengan 900 ribu lebih, hampir dekat 1 bilion. Saya kata, apa impian saya? Saya nak 5 tahun, 6 tahun lagi, mereka ini akan menjadi muzaki, akan menjadi pengeluar zakat. Bagi 20 ribu. Okey, dia nak berniaga apa? Dia nak buka bengkel, nak buka kios, nak buka kedai jahit, nak buka apa sebagainya. Dibimbing oleh YAPIM, bawah agensi saya juga, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam, hang bimbing ya mereka ni. Supaya macam mana cara nak buat labeling, macam mana nak buat, nak dapat tarah halal, macam mana nak buat bookkeeping, sebagainya, costing. Harapan saya 5 tahun, 6 tahun, mereka ini akan menjadi muzaki, pengeluar zakat. Kalau kita duduk setiap tahun, duduk bentang, kenaikan, penambahan orang duk terima zakat, mana kita gagal. Kita sepatutnya kita mengupayakan dia. Itu kita katakan contoh, saya nak sebut. 20 ribu, saya tak pernah mikirkan, kata okey, masuk konsultan, mana-mana konsultan. Ha, saya nak ambil tu 5 ribu, tak. Hang panggil bagi mereka 20 ribu, tak ada, konsultan-konsultan tak ada. Ha, saya zaman saya banyak konsultan-konsultan masuk. Ada kadang-kadang nak omai proposal, nak ajak supaya nak tukar pintu beti besi, penyimpan mah dekat kedai YAPIM. Saya tanya, telefon YAPIM, dia kata, what, hampa, peti hampa ni tak boleh pakai, ada, tak ada masalah apa, ha, tak ada masalah apa, reject, tak perlu. Ni semua hampa nak cari duit semua. Tak nak, bukan kita, kan? Ada sengah pula buat mai cadangan. Oleh kerana kos haji mahal, dia kata, boleh tak ustaz, kita pergi kapal laut balik. Orang nak sopi cepat. Dia kata, so duduk dalam laut lama, pergi duduk Mekah sat. Hang ni buat pelik, kata dunia kan. Ha, semua otak nak berniaga, dah ambalik lah, kata ambalik. Ha, ni mengarut semua ni. Pasal apa kita pikir ni duit public fund, duit rakyat. Kalau kita pikir, kena kita ada gaji lah. Kita siang malam pikir macam mana untuk nak supaya nak menyenang rakyat. Bukan kita pikir untuk nak menyesal rakyat. Sebab tu anak-anak syarikat yang di bawah kendalian saya dulu kata, kalau awak setakat menjadi ahli lembaga pengarah untuk nak dapat elang, lebih baik duit ni saya letak di dalam fixed deposit. Dapat 4% setahun, tak ada otak saya, tak ada fikir. Saya nak awak jadi board director, menjadi ahli lembaga pengarah, sekurang-kurangnya ROI, return on investment. Maknanya kurang-kurangnya kita labur seringgit, dollar to dollar. Seringgit mesti untung seringgit, misal contoh dia. Ataupun untung lah, kau sakat nak bagi elang ke hang, Tok Zah. Maksud dia ialah, apabila kita ada kuasa, kita cuba buat kadar kemampuan yang ada kepada kita. Ni kita katakan politik. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, maka kita tengok pada hari ini hal yang berkaitan dengan soal kos sara hidup. Bila minyak diesel naik RM3.35. Saya dulu Triton saya tu, belah ni bubuh penuh RM200 tu. Ui, terasa RM200. Kan? Ha. Dulu lebih kurang dalam penuh dalam 120 satu itu ya. Lah RM200. Kan? Driver dia tak kira, dia pecut je, hang nak bubuh minyak kita. Kan? Speed track kita bayar. Kan? Fopok dia tak kira apa lah kan. Ha. Habis apa tu? Nak sebutnya minyak. Kan? Tak apalah kita. Hak orang meniaga. Antara sebab Sungai Bakak menyebabkan mereka tertunggin baru ni, orang Cina pun marah kes di sini.
Ha, baru mereka tahu apabila mereka pun ditipu oleh PH Pakatan Harapan ni. Baru mereka tahu Rabu, Khamis, Jumaat. Kita duk beritahu dah, jangan percaya mereka ni. Janji mereka tu 10, mereka janji 13 tak boleh percaya. Dia kata betul, Haji. Dulu kita ingat, kita bagi sama undi sama dia, kita senang. Kita pun cakap dia, gua suruh cakap sama lu, lu taklah percaya. Sekarang lu pun kena tipu, gua pun kena tipu. Sekarang sama-sama tipu. Sama-sama kena tipu. Antara sebab, memang beri kesan, ni Nagiri ni pun kesan, isu DC ni pun isu akan berkesan juga. Kerana banyak jasana orang pakai 4x4. Kesan. Ni menghantui mereka hari ni. Mereka nak buat macam mana, tak tahulah nak hujan macam mana. Nasib baiklah Sungai Bakak tu menang. Kita menang, dia kalah. Kalau tidak, tuan-tuan, Allah. Petrol pula naik. Petrol naik pula lagi kalang kabut. Pasal dulu dia sedap sangat, dia sebut. Pasal apa? Kita ni tak boleh turun harga minyak. Kita negara minyak. Apabila dia pegang kuasa hari ini, kita tengok apabila dia naik minyak, rakyat pula mandi minyak. Kita dah sebut apabila naik harga minyak ada kesan berantai, orang panggil. Kesan berantai berlaku. Maksud kesan berantai ni memanglah orang Sungai Petai, orang cakap ibui, orang bercak, orang cih, orang cakap jerin, dia tak pakai Triton Hilux macam saya. Dia kata kami tak pakai ustaz, ah ustaz yang kena bayar. Betul. Tapi kena ingat, market ni dia sayok tu, sawi, kobe, semua kacang bendi, semua wak mai dengan lori. Lori tu semuanya pakai diesel. Jenis peniaga pula, apabila turun, harga tak, apabila harga naik, dia tak nak turun dah. Harga barang ni tuan-tuan, bila naik tak nak turun, macam umoknya. Umur tuan-tuan 30 tahun tak turun 29 lah. Harga barang pun sama juga, dan naik tak turun lah. Dari sebab itu kita tengok dia, kita dah bagi tahu naik pula mengejut sampai seringgit dua kupang. Kalau zaman dulu kita tengok, zaman Najib naik dua kupang, tuan-tuan tengok depa dok berguling-guling dekat Dataran Merdeka. Cuba terbayangkan kalau zaman kita naik sengit dua kupang. Mereka zakat, bukan zakat berguling tuan-tuan. Nu, kepala turun bawah, kaki naik atas, beredan. Jawapan pula, dia kata apa? Kita kena naik harga pasal kita nak atasi masalah penyeludup. Kalau dah hampa tahu orang seludup, hampa pergilah tutup paip tu dekat mana yang bocong. Rumah kita bil air tinggi, mungkin ada paip bocong, kita pergi baiki dekat dengan paip yang bocong. Ni dia tahu kata penyeludup. Kalau dia ada penyeludup, kita ada polis, kita ada custom, kita ada maritim. Kalau ada tu, ini seolah-olah macam kita sakit. Sakit perut, bagi ubat dia sakit kepala bila nak hilang. Sakit perut maknanya dia nak atasi masalah berkenaan penyeludup. Tapi yang dia ubatnya ialah beri sakit kepala, dia naik harga. Ini yang menjadi kemarahan rakyat.
Wah, ada seorang pakar ekonomi, penasihat ekonomi dia. Dia beritahu, kata kerajaan rugi 7 hingga 8 bilion setahun akibat daripada diesel ini diseluduk. Tuan-tuan tahu harga 7 hingga 8 bilion ni artinya mereka akan buat pelari. Kalau nilai sebanyak 7 hingga 8 bilion setahun rugi itu, artinya setiap hari lori duduk seluduk ni memerlukan 10,000 lori tanker, tahu tak? 10,000 lori tanker yang boleh isi sebanyak satu lori 20,000 liter. Ada kok nampak kok penuh lah. Kau 20,000 sehari ni kita tengok. 10,000 lori ni sehari. Kan? Tak ada nampak kereta lain lah. Nampak kereta lori tanker je lah. Kalau itu alasannya. Jadi alasan dia berselau. Hang bagi tahu senang. Hang kata kami sekarang duit tak ada. Kamu dah betul tak? Pada apa naik harga minyak? Kami duit tak ada. Pasal apa duit tak ada? Pasal kami tak erti minta. Saya tak mau kata bangang lah. Kasar sangat. Pasal dah dia kata dulu, pasal hang tak erti, hang bangang. Itu tak mau ulang balik. Kata begitu. Jadi sebab itu kita katakan, ini yang menjadi kemuskilan. Dia kata, dengan hapus, beri subsidi bersasar ini, kerajaan dapat jimat sebanyak 4 bilion. Maka wang ini untuk kita naikkan bela rakyat sebagainya. Maka kita turun harga telur. Berapa sen? 3 sen. Subsidi telur 3 sen ni baru modal dia 100 juta. Baru 100 juta. Dia ada lagi 3.9 bilion lagi duit tak mana. Oh, 1 juta. Jadi kalau warga asing yang duk beri sebagainya buat alasan kawan warga asing, itu boleh diatasi kalau warga asing beli. Kita kata tadi, nak sekat warga asing, dia beli. Karena sampai semalam ada cerita berkenaan dengan apabila minyak petrol dijual kepada RON 95, dijual kepada warga asing, mungkin denda 1 juta. Pasal apa tak buat benda itu? Kalau dah tak tahu warga asing hang beli benda ni, denda lah. Yang penting rakyat selamat. Bila naik minyak ni tuan-tuan, memang kesan. Tak napikan hari ni kita semua. Kita tengok lori 6 tayar duk bawa pasir duk buat rumah. Dulu harga RM300 selori, dah naik RM350. Bata putih dulu 2 sen, sekarang dah naik 4 sen. Ni semua, ni yang kita tahu sikit sebanyak. Sebab tu tuan-tuan, apabila ini yang terjadi dan berlaku, maka dia keluar teori macam-macam dulu. Waktu jadi pemangkang, ayam mahal, jangan makan ayam. Kalau kedai tu jual mahal, jangan makan di kedai tu. Banyak cantik. Jadi sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, hari ini kita tengok masalah beras tak dapat atasi lagi. Beras ada bila? Waktu pilihan raya. Oh, ni negeri ni. Negeri ni tempat sawit. InsyaAllah beras ada. Beras murah ada. Sebab tu kalau boleh kita tengok pilihan raya biar setiap hari pilihan raya pun tak apa. Baru kita boleh beli barang murah, jualan rahmah setiap hari. Apabila beras mahal, dia kata apa? Sebab apa beras mahal? Yang pertama kerana pembelian panik. Maksudnya banyak sangat orang pakat dibeli,
beras habis, maka harga beras pun naik. Itu jawapan simple dia. Hampa duk beli banyak kerak sangat, patut beli dua kampit, hampa beli 10 kampit. Itu dia kata pembelian panik. Dan beras mahal pasal apa pula? Kerana beras tempatan hari ini telah pun menjadi dijual hanya ada beras import daripada RM33 untuk 10 kilo kepada RM36 sekilo. Yang ketiga, alasan beras mahal pasal apa? Kerana banjir berlaku di negeri-negeri yang kita import, menyebabkan beras jadi mahal. Beras mahal kata apa lagi? Pasal beras kena penyakit. Itu semua alasan-alasan. Kami rakyat ni kami tak mau. Kami rakyat nak dengar macam mana hampa atasi bab ni. Rakyat nak tengok. Pasal dulu hampa hebat sangat. Kan? Sebab tu jadi pembangkang, pembangkangnya hebat, yang boleh buat macam-macam untuk nak buat idea-idea yang sebagainya, tapi akhirnya tak jadi. Alhamdulillah. Kita tengok di Terengganu. Di Terengganu, tanah sawah di Terengganu ada 12,000 hektar di Terengganu. Dan Terengganu dapat mengeluarkan beras tempatan cukup untuk Terengganu. Daripada 12,000 tu tuan-tuan, terdapat 5,000 hektar beras yang dapat amalan pertanian baik Malaysia yang disebut sebagai MyGAP. Amalan terbaik pertanian baik Malaysia namanya MyGAP yang diberikan oleh kerajaan pusat. Daripada 12,000 tanah yang kita tanam, 5,000 dapat penarapan MyGAP. Pasal apa? Pasal kita buat, kita mampu urus. Begitu juga di Kedah. Sekarang ini menjadi contoh. Kedah melalui lembaga zakat, tanah-tanah yang dulunya dipajak kepada orang lain diambil balik. Maka daripada benihnya, daripada bajanya, daripada lorinya, daripada mesinnya, sampai kepada kilang, dimiliki oleh lembaga zakat. Dan mereka telah berjaya untuk meningkatkan pengeluaran harga beras yang meningkat sehinggakan sampai kepada 5 hingga 6 tan untuk satu ekar. Menunjukkan insyaAllah kita mampu untuk uruskan dengan baik kalau kita uruskan tadi. Hari ini kita tengok, selain daripada masalah air yang dihadapi hari ini, termasuklah di Kedah, di Kelantan, itu di luar musibah yang kita tak dapat elakkan, macam di Bagan Serai kita tengok. Tapi yang kita kesian sedihnya, kita tengok di sana, di Bagan Serai duduk di kawasan bendang padi, tapi beras tempatan tak ada. Itu di antara benda yang ajaib di dunia. Itu macam salah satu daripada benda ajaib di dunia, seperti mana Candi Borobudur. Benda-benda ajaib di dunia ialah duduk dalam kawasan beras, beras tak ada dalam negeri kawasan yang ada beras. Yang herannya pula, pilihan raya dekat Pelangai, duduk di dalam hutan kelapa sawit, beras tempatan ada, tak ada pokok bendang, tak ada pokok padi, ada beras. Sedangkan hak yang di tempat saya pula, Bagan Serai, yang ada bendang, ada pokok padi, pokok beras, tapi tak ada beras tempatan. Pelik kan? Itulah yang kita katakan, inilah yang terjadi. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, maka insyaAllah kita akan melakukan dan melaksanakan kerja dengan baik. Akhir sekali ialah kita mengharapkan supaya kita semua mesti terus bekerja untuk memastikan kita akan memperolehi kemenangan di dalam PRU yang ke-16 akan nanti. Boleh tak boleh? Kita kekalkan momentum yang ada. Kita ajak kawan-kawan kita daripada UMNO terutamanya, marilah
bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Tak ada dah. Kerana UMNO pada hari ini bukan lagi UMNO Abata, Agama, Bangsa dan Tanah Air. UMNO yang ada pada hari ini, tuan-tuan tengok apa yang berlaku. Yang terbaru kita tengok, ini bukan soal berkenaan dengan arak halal haram. Kita tak bincang bab tu. Bab tu jelas. Ini bincang bab berkenaan dengan peraturan perkeliling yang sudah pun diedarkan oleh Kementerian Pelajaran berkenaan dengan garis panduan. Tuan-tuan bayangkan, dah berjalan lama, tiba-tiba apabila berlaku dengan kes sekolah dekat dengan Sepang, bawa dalam kabinet, di warning pula oleh orang yang bukan ahli kabinet, mengatakan Fadlina bukan, kamu bukan menteri PAS. Saya bangga. Seolah-olah penerapan PAS ni bagus. PAS ni anti judi. PAS ni anti arak. Bagus. Tapi sedihnya apa dia? Apabila Abang Long yang ada di situ, yang ada di sana, yang menyebabkan mereka tak mampu untuk bersuara dalam permasalahan ini. Jadi apa lagi yang kita nak harapkan dengan kepimpinan UMNO yang ada di peringkat tertinggi? Hak yang duk pertahan UMNO hari ini kita tahu, hak yang ada jawatan. Hak ada jawatan. Kalau kami dulu, saya sebut dulu selalu, kalau kita nak fikir, kita nak menang bersama-sama, nak jadi kerajaan, nak ke buluh sangat jadi menteri, nak ke buluh sangat jadi esko, PRU ke 14 lagi ni, Bukit Gantang ni. Kalau kita yes man, kalau kita duduk dengan Pakatan Rakyat, kita dah jadi kerajaan lah, PRU ke 14. Apabila kita tak jadi kerajaan, tak bersama dengan dia, kita tak ikut dia, kita tahu kita kalah. Kita tahu kita kalah. Kita tahu kita kalah. Ini keadaan yang berlaku. Tak apa. Pasal apa? Inilah yang berlaku. Sebab itulah macam Syak Roni duk sebut, dia kata dia kempen. Syak Roni hari ni takkan dengar ni. Duk justify katakan, kenapa dulu PAS boleh, kenapa pula kami tak boleh. Lah, kami dah ada pengalaman. Sebab tu kita nak bagi tahu, kami sayang dekat hampa. Hampa tu ahli kiblat. Macam kami juga. Pengalaman. PAS ada pengalaman. Kamu tak tengok lagi apa yang berlaku. Ini yang sedang berlaku, yang akan berlaku pada kamu. Kami dah ada pengalaman. Kalau kami nak jadi macam kamu, kami dah boleh ranapkan kamu PRU ke 14 lagi. Tapi tak. Sebab apa? Sebab kita ada prinsip. Kita ada prinsip. Macam-macam akan jadi lagi. DAP ni kita tahu, dia agenda dia jelas, clear. Itu hebat. Dia tak ada selindung-selindung. Dia pertahankan habis-habisan. Dia mencari hujah macam mana perlu nak ikut. Akhirnya keluar keputusan bahawasanya dibolehkan untuk sekolah Cina. Sedangkan ini perkeliling lama. Kenapa pula kamu nak rombakkan? Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, banyak hujah-hujah. Saya tak sempat nak huraikan banyak hujah-hujah ni. Tuan-tuan boleh tunggu. Tuan-tuan boleh tunggu. Boleh tunggu. Tuan-tuan boleh tunggu. Saya nak balik. Tuan-tuan, banyak hujah-hujah yang tuan-tuan boleh jadikan perbicaraan. Saya banyak duk kawan-kawan UMNO, hatta di kalangan ahli parlimen UMNO BN ni pun sama. Hadup cakap bawah ni dengan saya. Hak yang tak ada jawatan ni. Dia sebut. Dia kata, ustaz memang pasal dia jumpa Fadlina. Fadlina pun terkejut. Pasal apa? Sungai Bakak kalah. Saya pun kata kat dia, kami pun terkejut. PAS menang. Sama-sama terkejut lah. Dia terkejut kalah, kita terkejut menang. Dan dia beritahu kepada Fadlina, dia kata tak boleh lagi nak harapkan kepada undi Cina. Bukan kamu nak anggap sebagai fit deposit kamu. Cina hari ini pun sudah pandai menilai. Dulu kami anggap kamu kata GST dihapuskan agar barang turun. Kamu hapus GST, ganti SST, pendapatan kurang. Dulu kita dapat pendapatan GST
sampai dekat 45 bilion setahun. Sekarang SST separuh saja, tak sampai 30 bilion kita dapat. Hak yang dikata jimat naik 4 bilion tu, disi bersasar tu, kalau GST, duit tu ada, tak jimu masalah, tak ada duit. Jadi orang Cina fikir. Inilah yang saya katakan tadi, ialah kita mesti untuk menjadi mata rantai, menjadi untuk kita berhujah dengan kawan-kawan kita. Orang mana insyaAllah bawah boleh ikut. Bagi tahu kat mereka. Hampa dengan ikut. Hak ada kepentingan tu pasal ada kepentingan. Pasal ada kepentingan je duk. Mereka ni tak kira apa dah. Kita berpolitik, kita kata, saya selalu sebutkan kawan UMNO. Kita berpolitik untuk masa depan anak cucu kita. Bukan kita berpolitik pasal kita nak kena menang pilihan raya akan datang dah. Kita nak mati dah. Tuan-tuan ingat. Berapa hari lagi nak hidup, semua ada pimpinan-pimpinan. PAS kah, Bersatu kah, UMNO kah, semua tua-tua lah. Semua. Jenis makan gula pun sekilo, 6 bulan tahan. Mau tak tahan gula, semua pekat buat kilang gula semua. Kan, semua dah teruk dah. Takkan kita nak macam ni lagi. Singgah di kedai, driver kita makan ayak 3 layer, kita ayak suam. Kan, tak ada apa dah. Tapi yang kita nak apanya? Perjuangan untuk anak cucu kita pada masa akan datang. Yang kita nak fikirnya ialah tentang masa depan negara kita, masa depan generasi kita. Yang kita nak fikirkan ialah masa depan anak-anak kita. Kita tak nak besok apabila kita dalam kubur, anak cucu kita kata inilah datuk saya yang mengkhianat perjuangan ini. Ketika kita mati, mereka akan mengingatkan tentang apa kesilapan, kesalahan kita yang kita buat waktu kita ada kuasa. Kita tak nak mau berlaku begitu. Yang kita hendaknya biarlah anak cucu kita kenang tentang perjuangan kita, kenang tentang prinsip perjuangan kita, kenang tentang jasa yang kita telah tinggalkan kepada mereka. Ini yang kita hendak, bukannya kita menjadi pengkhianat kepada mereka. Oleh itu kita mesti bangun, bangkit untuk pastikan PRU ke-16 nanti kita pula akan mengendalikan negara nanti insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Ustaz Idris Ahmad, penceramah yang terakhir pada malam ni dengan kupasan isu yang cukup jelas kepada kita. Untuk akhirnya, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada PAS Bukit Gantang, Yang Berhormat PJ, Yang Berhormat Datuk Ustaz Idris, Presiden PAS dan seluruh muslimin dan muslimat yang hadir menjayakan program kita pada malam ni. Dan kita sama-sama tutup majlis kita pada malam ni dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.